Bu Hanifah? Iya, saya dengaran ya, Pak. Sudah jelas, Bu. Jelas, jelas. Oke. Soalnya saya nggak biasa pakai headset yang ini. Oke, jelas, Bu. Jelas, oke. Ya.
Loh, Mbak Putri kok namanya Pak Putut? Bu Nifa, ini wajah-wajah orang kaya semua ini, Bu. Kawan-kawan kaya. Amin. Ini juga anak-anak yang gabung ini, mereka tampaknya sudah siap untuk jadi kaya ini. Amin. Yes, Pak Yudi, ada suara saya, Pak. Ini baru setting ulang ini tadi, Pak Yudi. Sudah terdengar, Kak Bambang. Ye, Mbak Putri.
Make me da na 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 na. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 41, kemudian Bapak Narasumber. Yang saya hormati Ibu
Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Ibu Hanifah MPD, kemudian Bapak narasumber Kak Bambang, ya Pak Bambang, mohon dipahami bahwa kami ketika di kegiatan literasi ini kami memanggil rekan-rekan sejawat kami dengan Kak. Jadi nanti panjenengan saya panggil Kak dengan harapan kita tidak terlalu tua begitu nih. Jadi ketika berliterasi semuanya tidak ada yang tua. Jadi kita semua abadi mudanya. Dan makanya karena itu nanti kita juga akan memanggil Kak Anifa, Kak Putri, Kak Nini, Kak Bambang begitu. Nah, pada hari ini anak-anak juga teman-teman Bapak Ibu guru SMP Negeri 41 sangat merasa terhormat karena kita dapat belajar bersama-sama tentang bagaimana mengelola keuangan nantinya, ya. Jadi keuangan yang kita terima akan kita olah, lalu kemudian kita manfaatkan, dan pada suatu ketika akan membuat kita menjadi orang yang kaya, begitu. Nah, kaya tentu ukurannya sangat relatif, begitu ya. Nah, sedikit pengantar dari saya. Untuk menjadi kaya ternyata itu tidak harus tua dulu ternyata. Itu Kak Bambang ya. Jadi tua itu bisa disetel dari kita masih muda ya. Jadi kita bisa memprogram itu layaknya program komputer. Apakah saya mau miskin, apakah saya mau kaya? Nah, itu ternyata dari muda sudah bisa dimulai. Nah, ini ternyata juga tidak semata-mata saya ngomong ini ngawur begitu ya, tapi berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, juga para motivator-motivator terkenal kita ya, yang meneliti bahwa ternyata menjadi kaya itu bisa diprogram gitu. Jadi kaya atau miskin bukan semata-mata menjadi takdir saja, tapi sebuah upaya yang nantinya kita mau kemana hidup itu. Saya merasa menyesal gitu ya. Ilmu ini saya terima ketika saya sudah tua gitu. Seandainya saya bisa muda lagi begitu ya, saya tentu akan menjadi kaya raya gitu ya. Nah, saya berharap anak-anak SMP Negeri 41, 1000 orang lebih siswa ini nantinya akan menjadi seorang yang pengusaha yang sukses gitu ya. Akan menjadi para apa namanya? Miliuner begitu ya, para crazy rich gitu ya. Jadi nanti ada crazy rich gembong gitu. Jadi mereka nanti bisa membantu sesamanya, kemudian bahkan lebih lanjut lagi bisa meningkatkan ekonomi nasional. Nah, ternyata mohon izin, karena kita temanya literasi, saya membaca buku namanya Financial Revolution, gitu ya. Jadi barangkali Kak Mamang pernah membaca buku karangannya Tung Desemwaringin, salah satu motivator nomor satu di Indonesia gitu ya. Ternyata ada 4 jenis orang begitu ketika dia memperoleh uang ya. Jadi kita contohkan anak-anak ini nantinya. Jadi kalau mereka dapat 50.000 untuk uang saku seminggu, kalau dia 4 hari, tipe yang pertama, 4 hari uang 50.000 habis, maka dia orang yang rugi ya kan. Hari kelima, 6, 7 dia nggak punya uang apa-apa, tambah ngutang mungkinnya. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang biasa dikasih 50.000 untuk seminggu, habisnya ya pas seminggu itu orang biasa, orang kebanyakan. Kemudian orang yang ketiga ini orang yang untung, dikasih 50.000 disimpan 30.000, 20.000 untuk jajan seminggu, ini untung. Nah, kita tidak belajar jadi orang beruntung, tapi menjadi orang yang sukses. Jadi orang yang tipe yang keempat ini. 50.000 ditabung 20.000, yang 30.000 dibelikan pisang goreng, dijual, dapat untung 10.000. Nah, Tung Desemwaringin di buku ini menyebutkan sebagai beternak uang. Gitu. Bukan beternak lele, tapi beternak uang. Bagaimana cara beternaknya? Ya tadi, setelah sisa uang itu dibelanjakan dan kemudian dibelikan pisang goreng, dijual, lalu untungnya itulah yang kemudian digunakan untuk usaha yang lain. Jadi namanya ternak uang. Gitu ya. Saya menyesal betul kenapa kok harus setua ini dapat ilmu itu. Nah, nanti saya yakin Kak Bambang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana mengelola uang. Nah, acara ini akan kita bagi menjadi beberapa sesi gitu ya. Jadi nanti setelah pembukaan ini kita akan
mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Bunda Hanifah, kemudian ada sambutan dari Kak Nini, kemudian ada paparan pertama, karena ini acaranya perpustakaan, kita akan minta penjelasan walau singkat untuk Kak Putri tentang koleksi dan fasilitas yang kita miliki, lalu kemudian yang ketiga lagi adalah paparan dari Kak Bambang, bagaimana mengelola uang, dan yang terakhir kita akan membuktikan itu, apakah betul dari sejak muda itu kita bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, di studio sudah hadir, ada rekan-rekan karyawan kelas 9, ada Adik Zahwa, Devita, dan Raju. Nah, terakhir, di dalam kegiatan ini, kita nanti akan membuat semacam game begitu ya, bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi atau bertanya sesuatu yang menarik, akan kita siapkan 3 buah buku. Nah, buku ini tidak ada di pasaran. Jadi buku ini sangat spesial. Jadi adanya hanya di SMP 41 ya. Ya, dibuat secara eksklusif gitu ya, karang oleh salah satu pengajar di SMP Negeri 41 lagi Bu Hinda Jati gitu ya. Jadi kalau kamu cari, anak-anak cari di Gramedia nggak bakal ketemu gitu ya. Karena ini memang sangat eksklusif dan tidak dijual belikan secara bebas gitu. Baik, acara kita yang pertama adalah kita berdoa dulu. Kita mohon kepada Tuhan pada hari ini kita diberikan kemudahan, kita diberikan rahmat dari apa yang kita haramkan pada pagi hari ini, kita semua diberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Silakan, kita berdoa untuk agama kita masing-masing, persilakan. Selesai. Ya. Kami mohon yang di rumah nanti, yang acara ketiga ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita berdiri sejenak ya, untuk menyanyikan lagu kebangsaan ini. Ya. Saya share screen dulu. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah dunia untuk Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia raya, merdeka, merdeka. Acara yang kedua adalah kita mintakan sambutan barang sejenak untuk Bunda Hanifah, kami persilakan. Thank you.
Oke. Terima kasih Pak Yudi. Suara saya cukup terdengar kah? Jelas, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi semua peserta kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih khususnya saya sampaikan kepada narasumber ya. Di sini Kak Bambang Prakoso, ini ya, dari UWK kalau tidak salah. Terima kasih atas perkenannya untuk hadir di kegiatan pagi hari ini. Kemudian para panitia yang sudah menginisiasi kegiatan pada pagi hari ini, kemudian Bapak Ibu guru pendamping ya, kakak-kakak pendamping katanya Pak Yudi ini. Hari ini semua jadi kakak. Oke. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Perlu diketahui juga untuk anak-anak, Pak Kak Bambang ya, bahwa kegiatan literasi yang kita laksanakan ini sudah yang keempat, kalau tidak salah ya Pak Kak Yudi ya, sudah yang keempat. Ini merupakan bagian dari layanan kami dari SMP Negeri 41 Surabaya untuk anak-anak kita yang tercinta ya, dengan layanan yang bermakna, bermanfaat sesuai dengan kondisi yang terkini. Kami berusaha yang terupdate begitu. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik dari panitia ya dan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian tentunya penghargaan pada anak-anakku yang pada pagi hari ini sudah mau meluangkan waktunya ya, walaupun sudah selesai PAS tapi tetap punya semangat untuk belajar. Nah, tadi saya ngomentarin sedikit deh Kak Yudi tadi ya, jangan takut karena kita itu pembelajar itu adalah sepanjang hayat. Kalau kita baca ceritanya Kolonel Sanders dengan KFC-nya itu ya, itu baru 60 tahun ke atas loh Pak Yudi, mereka bionya sukses. Jadi nggak ada kata terlambat kalau menurut saya, mungkin seperti itu. Tentunya kita selalu bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengadakan kegiatan ini insya Allah sampai selesai dengan manfaat yang luar biasa untuk anak-anak kita. Itu ya. Kemudian selain webinar ini diselenggarakan secara rutin dan untuk layanan anak-anak, ini juga untuk apa ya? Sekarang kan pemerintah kita sedang menggalakkan literasi numerasi. Nah, ini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila itu ya yang disampaikan oleh pemerintah kita, yang tentunya semua berharap apa yang sudah diberikan dalam pendidikan kita itu memberikan makna buat anak-anak dan memang bermanfaat sesuai dengan apa yang ada tercantum pada profil pelajar Pancasila kita itu ya Bapak Ibu. Kita kadang-kadang yang sederhana aja ya. Pada saat kita berobat, kemudian di situ harus membaca leaflet yang ada pada obat, itu tidak semua orang bisa baca. Seperti itu. Padahal sederhana sekali membaca obat harus 3x1 dengan 1x3. Nah, itu sudah ya, mempunyai makna yang beda banget gitu ya. Nah, itu sederhana dan itu kalau orang tidak memperhatikan ya enggak gitu ya, enggak berhasil, apa namanya, salah, bisa salah seperti itu. Kemudian sekarang kan kita sering mendapat sumber-sumber berita yang kurang jelas. Nah, anak-anak juga harus terampil, harus tahu bagaimana cara mencari sumber berita yang dapat dipercaya sehingga tidak terkena hoax seperti itu. Nah, di selain itu yang terpenting pada literasi dan numerasi ini, anak-anak bisa mengeterapkannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan program kewirausahaan ini. Nah, dari sini kalau saya lihat di program kewirausahaan ini, kita sudah mulai difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya ya, sudah mulai bergerak beberapa bulan ini. Semoga nanti ini menjadi pilot project juga untuk sekolah kita ke depan untuk selalu mengeterapkan ya kewirausahaan ini pada pendidikan kita. Kenapa?
karena memang di sini ada apa ya, upaya untuk menanamkan semangat ya, semangat kerja keras, anak berlatih secara ulet, disiplin, kemudian bernalar kritis ya, kreatif dan inovasi ya. Ini semua yang tercantum di profil pelajar Pancasila kita itu ada di dalam apa namanya pembelajaran untuk kewirausahaan ini. Jadi saya kira tepat ya kalau kita pada hari ini mengangkat tema yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Yudi ya, menjadi apa Pak Yudi menjadi kaya sejak belia. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi, benar, enggak usah nunggu tua dulu untuk menjadi kaya. Tapi tentunya itu dengan ada pengetahuan kita, literasi kita, dan tentunya pendampingan orang yang lebih dewasa sehingga anak-anak lebih terarah, begitu ya. Karena anak-anak ini bagaimanapun adalah anak-anak yang masih sangat muda, kemudian perlu juga pendampingan dari Bapak Ibu guru, orang tua, kemudian sering mendengarkan webinar seperti ini sehingga anak-anak itu terarah. Walaupun menjadi pengusaha sejak muda, tapi tetap dalam koridor atau norma yang berlaku, begitu ya. Jangan sampai kita keluar dari norma, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Ya, itulah pentingnya kita selalu membaca nantinya. Kemudian anak-anak ini, kegiatan ini juga untuk memfasilitasi minat dan bakat anak-anak. Kalau kita itu berusaha sesuai dengan minat dan bakat kita, itu kita lebih semangat dalam bekerja. Kemudian lebih semangat juga belajarnya. Jadi belajar itu bukan suatu kewajiban lagi. Nanti ke depan untuk kurikulum yang baru, prototipe, kita akan ke arah sana. Jadi anak harus tahu dulu potensi dirinya. Kamu itu bakatnya di mana, sukanya apa. Nah, itu nanti yang digali dari situ sehingga anak-anak bisa pas dengan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Sehingga belajar lagi, belajar bukan lagi suatu kewajiban, tapi memang butuh kepo, katanya anak sekarang ya. Kepo, aku pengen roh, ya apa caranya sih bisa kaya dari sejak muda. Nah, seperti itu. Ini dulu kalau Bapak Ibu guru atau kakak-kakak pendamping masih ingat, kita pernah ada lomba itu setiap tahun yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya itu siswa prestasi ya, ada satu lagi yang waktu itu yang ikut kalau enggak salah ini nih siapa murid kita yang dari Kapasan 5 tuh Bu, Pak Yudi, pelajar pelopor Bu. Oh, pelajar pelopor, iya. Itu juga kayaknya juga mengakomodir ini juga, Kak Yudi, karena pemenangnya saya tahu itu dari SMP mana gitu, dia sudah menjadi pengusaha muda dengan cara menjual pensil. Gara-gara pensil aja. Dia itu tidak tahu dia belinya di mana, kemudian belinya dalam jumlah apa namanya grosir gitu ya, kemudian dia kasih aksesoris apa gitu, dia jual ke teman-temannya, nggak taunya banyak yang pesan gitu, seperti itu. Hanya dia bisa menjual, dia bisa mendapatkan hasil dari itu, kemudian dia tabung untuk usaha yang lain, seperti yang tadi Kak Yudi katakan. Dan itu berhasil, dan dia jadi pelajar pelopor kemarin, pada saat itu, kalau nggak salah, juara satu. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin kamu bisa menjadi pengusaha sukses di pada saat kalian usia SMP, bisa dan sangat bisa. Itu tergantung kreativitas, inovasi, dan otomatis nomor satu kerja keras. Itu kuncinya seperti itu kalau saya kira. Kemudian ada satu hal yang memang saya ingin sampaikan untuk motivasi teman-teman, termasuk kita, termasuk saya. Jadi kita itu belajar itu sepanjang hayat. Jadi seperti yang tadi sampaikan Pak Yudi, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar itu sepanjang hayat.
Jadi kalau kita itu berhenti belajar, ya berarti sama dengan kita berhenti menjadi manusia. Seperti itu. Karena kodratnya manusia itu selalu belajar. Dan itu juga ada di kitab suci kita, ya, bahwa memang belajar itu sampai ke liang kubur, gitu ya, seperti itu. Jadi anak-anak, alangkah bahagianya kalian ketika sekarang masih muda, sudah dimotivasi, sudah disiapkan untuk menjadi orang yang sukses sejak muda. Jadi tolong jangan berhenti sampai di sini. Tolong momen ini memang benar-benar kalian manfaatkan yang sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah kalian inginkan itu ya bisa tercapai dengan baik. Jadi sekolah kami hanya bisa memotivasi menyediakan layanan seperti ini, tapi selebihnya adalah usaha kalian semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Kak Bambang dan kakak-kakak yang lain. Semoga kegiatan hari ini benar-benar membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanifah yang telah memberikan kita wawasan, kita semangat, dan kemudian memberikan sebuah keyakinan bahwa memang kita nanti akan sukses gitu ya, kalau kita mulai dari belia, tentu dengan catatan kerja keras gitu ya, nggak ada kerja santai, apa namanya, kalau istilah anak sekarang itu apa namanya, rebahan itu nggak ada ya, kita generasi rebahan nggak ada, jadi memang harus kerja keras gitu ya. Kak Bambang perlu dipahami juga bahwa Bunda Hanifah juga seorang pegiat literasi, beliau juga sudah menghasilkan buku, beberapa catatan beliau sudah masuk di jurnal di Dispendik, dan beliau juga menjadi salah satu dewan redaksi di jurnal di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi manakala kita memerlukan khususnya yang berkaitan dengan PTK, beliau kayaknya menjadi tumpuan utama di Surabaya, begitu Kak Bambang. Itu kemudian yang kedua, kita mohon bantuan kepada Kak Nini ya, karena beliau yang punya gawe di sini sebagai penguasa perpustakaan di SMP Negeri 41. Kepada Kak Nini kami persilakan. Terima kasih Kak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hanifah selaku pimpinan kami Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Surabaya. Yang terhormat juga narasumber kita pagi ini yaitu Kak Bambang Prakoso. Salam sehat Kak Bambang. Kemudian saya sapa juga semua wali kelas dan guru pendamping, utamanya anak-anak yang sudah hadir dan gabung dalam acara webinar literasi keempat. Ya ini webinar akhir tahun untuk literasi e-purpose kita, yaitu e-digital library kita, ya kaya sejak belia. Ini sangat menarik. Saya sapa juga Kak Putri yang cantik, menarik, yang disenangin dan disukain anak-anak, sebagai pustakawati yang sabar, yang anak-anak setiap saat perlu selalu layanannya selalu prima, seperti itu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak yang beragama lain juga, Kak Sapa di sini. Utamanya khusus narasumber yang akan tampil mengisi acara webinar kita, Kaya Sejak Belia. Semangat ya. Kaya Sejak Belia, semangat ya. Kalian nanti akan menjadi promotor dan perintis teman-teman semua yang ada di sini. Dan semua teman-teman yang ada di sekolah kita. Luar biasa. Apa sih yang tidak difasilitasi oleh perpustakaan kita? Apapun kita berikan, asal anak-anak mau dan mampu untuk bergerak, gitu ya. Webinar kali ini adalah literasi finansial. Ini adalah suatu bentuk sisi dari yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak.
bahwasanya kalian adalah masuk dalam profil pelajar Pancasila yang juga mengedepankan gotong royong, semangat kooperatif yang tinggi, yaitu di sisi yang satu ini anak-anak menjadi seorang wirausaha ya, dari belia, dari kecil, dari dini. Memang benar seperti yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas, bahwasanya manusia itu harus memiliki kemauan untuk belajar sepanjang hayat. Sebagaimana tadi yang Kak Yudi sampaikan, bahwa tidak ada juga kata terlambat untuk belajar, dan tidak ada juga kata terlambat untuk menjadi kaya. Ya, anak-anak, Kak Didik senang ya, kalian semuanya bersemangat dalam literasi finansial kali ini, webinar yang akan menggerakkan kalian di satu sisi, yakni bagaimana sih berusaha menjadi seorang wirausahawan, bagaimana sih berusaha untuk berdagang, yaitu mempunyai prinsip hidup ekonomi. Nah, ini bagus sekali karena satu upaya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dengan cara yang luar biasa. Mungkin di masa pandemi ini anak-anak juga butuh diberikan wawasan juga tentang terobosan bagaimana menjadi seorang wirausaha. Nanti kita tunggu ya penampilan teman-teman kalian. Memang mereka ini memiliki leadership ya, jiwa untuk menjadi kaya sejak belia. Nah, ini yang patut kita ikuti ya anak-anak. Oke, terima kasih. Mungkin sekian saja dari Kak Nini pagi ini. Selamat mengikuti webinar Literasi 4 Menjadi Kaya Sejak Belia. Baik, terima kasih Kak Nini atas sambutannya. Jadi mengingatkan lagi bahwa berliterasi itu ada 6 gitu ya. Jadi ada literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, dan literasi finansial. Nah, kemampuan literasi ini adalah suatu hal yang harus dikuasai oleh generasi milenial. Jadi kita sudah merintis tempo hari dengan literasi baca dan tulis, karena tidak semua orang senang membaca, gitu. Apalagi senang menulis, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus membudayakan itu, sehingga itu menjadi sebuah hal yang di SMP Negeri 41 suatu hal yang sangat biasa. Kalau sekolah lain harus dipaksa, kita harusnya gitu ya, terus biasa gitu ya. Nah, ini yang pelan-pelan akan kita kembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, ya. Terima kasih Kak Nini atas sambutannya. Acara utama kita di sini yang pertama adalah kita melihat paparan dari Kak Putri, karena Kak Putri yang memahami betul bagaimana jumlah koleksi, kemudian distribusinya, dan kemudian buku-buku yang barangkali menjadi hits dan layak, sungguh layak untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, kita kepada Kak Putri kita persilahkan. Terima kasih Kak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Hanifah selaku Kepala SMP Negeri 41 Surabaya, yang terhormat Ibu Nini selaku Kepala Perpustakaan SMP 41, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini Kak Bambang Prakoso. Yang terhormat juga kepada Bapak Ibu Guru SMP 41 dan Bapak dan Ibu pendamping anak-anak yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini, dan juga anak-anak SMP 41 yang saya sayangi dan saya banggakan. Halo, salam literasi. Jumpa lagi bersama Kak Putri, pustakawan SMP Negeri 41 Surabaya. Nah, di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang perpustakaan Wahana Baca 41. Perpustakaan kita itu namanya Wahana Baca 41 ya.
Nah, perpustakaan kita ini mulai berdiri sejak tanggal 30 Agustus 2002. Cukup lama ya. Nah, pada waktu itu koleksinya masih sekitar 300 eksemplar saja. Masih sebagian besar itu berupa buku-buku paket. Di tahun sekarang ini, 2021, sudah banyak ribuan koleksi buku-buku yang menarik, yang kalian senangi tentunya. Yang dapat memenuhi kebutuhan literasi, khususnya untuk warga SMP Negeri 41 Surabaya. Nah, perlu kalian ketahui, kalau kalian yang belum tahu, perpustakaan itu di mana? Perpustakaan Wahana Baca 41 berada di sebelah ruang BK. Banyak yang tanya ini, Kak, perpustakaan itu di mana sih? Sudah berapa tahun di sini gitu ya. Ada di sebelah ruang BK. Nah, perpustakaan Wahana Baca 41 tampilan dalamnya seperti ini. Ada spot untuk lesehan, ada spot untuk baca di tempat di kursinya. Ada layanan perpustakaan, ada layanan sirkulasi, ini layanan yang transaksi untuk peminjaman buku, pengembalian, perpanjangan, dan pemesanan koleksi bahan pustaka ada di layanan sirkulasi ini ya. Kemudian ada layanan penelusuran opak dan e-book. Nah, seperti ini opak kita. Nah, opak ini bertujuan untuk mencari koleksi buku yang kalian inginkan. Nah, ini bisa diakses di mana saja, di HP. Bisa kita tinggal buka Google Chrome, diketik alamat ini, slims.smpn41surabaya. Nanti di kolom pencarian ini kita bisa ketikkan judul buku yang kita inginkan, misalkan buku Sabtu Bersama Bapak gitu. Nanti akan muncul ya, dan akan tahu di mana letak buku itu berada. Kemudian ada layanan referensi, ada layanan koleksi khusus. Ini layanan yang menyediakan koleksi-koleksi dari hasil karya guru dan peserta didik. Nah, baik berupa clipping, kumpulan foto, lukisan, karya tulis ilmiah, novel, karya warga 41 Surabaya ada di sini semua. Nah, kemudian ada layanan baca di tempat. Kalian bisa membacanya di perpustakaan. Ada layanan anak, pojok baca, kelas, dan sudut baca halaman di setiap sudut halaman sekolah. Nah, ini ada layanan anak peneliti belia, yang bagi yang ikut ekstrakurikuler peneliti belia. Nah, kegiatannya biasanya diadakan di perpustakaan. Ada layanan multimedia juga. Untuk koleksi Wahana Baca 41, ada koleksi umum yang terdiri dari nomor klasifikasi 000 sampai 999, seperti novel, komik, tentang buku agama, psikologi, apalagi ya, kedokteran, pertanian, ada semua di koleksi umum ini. Nah, ini adalah beberapa contoh koleksi umum Wahana Baca 41 yang terbaru. Nah, ada salah satu buku Jadi YouTuber. Nah, pada zaman sekarang kan lagi ngetren YouTube. Kak, saya mau jadi seorang YouTuber terkenal. Bagaimana sih? Nah, kalian bisa pinjam buku di perpustakaan, pinjam buku ini Jadi YouTuber. Nah, mungkin nanti bisa menjadi YouTuber terkenal terinspirasi dari buku ini ya. Kemudian ada koleksi referensi, koleksi yang mencakup tentang ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Ada di sini itu jumlah koleksinya sekitar 72 judul atau 600-an eksemplar ya. Nah, ini beberapa contoh koleksi referensi. Koleksi khusus, koleksi hasil karya guru
dan siswa-siswa SMP Negeri 41 Surabaya. Koleksinya sekitar 300-an eksemplar. Nah, ini adalah beberapa hasil karya guru, Bapak Ibu guru kita. Ini ada Belajar di Negeri Kangguru, karya Ibu Hanifah. Inspirasi guru dari Negeri Tirai Bambu ini juga. Mendadak PJJ, Konseling di Masa Pandemi, ini karya Bapak Ibu guru SMP Negeri 41. Dan ini adalah karya terbaru di tahun ini, karya Bu Hinda Jati, Langkah Arum Kusuma. Nah, ini beberapa juga hasil koleksi anak-anak peneliti belia yang disimpan rapi di perpustakaan. Ada koleksi ibu kita yang mencapai 470-an eksemplar. Ada koleksi audiovisual juga. Nah, untuk fasilitas wahana baca 41 ada area internet, area multimedia, dan ruangannya tentunya ber-AC, tenang saja. Sudah diberikan kenyamanan oleh perpustakaan agar kalian saat berkunjung ke perpustakaan terasa nyaman ya. Ada pojok baca juga. Nah, ini ada pojok baca bawah tangga. Ada pojok baca lores lorong ekspresi siswa. Ini berada di sebelah kanan ruang BK. Ada juga pojok baca dokter kom, depan lab komputer. Kita memanfaatkan setiap sudut di halaman sekolah ini agar bermanfaat tentunya. Nah, kita membuat sebuah pojok baca untuk anak-anak. Pojok baca di setiap ruang kelas juga tentunya. Nah, ini ada juga di pojok baca ruang guru, pojok baca ruang UKS. Nah, ini adalah Instagram milik Wahana Baca 41. Jangan lupa di-follow ya. Nah, bagi kalian yang punya Instagram, di-follow @wahanabaca41. Nanti di Instagram ini Kak Putri akan memberikan informasi yang ter-up to date tentang perpustakaan Wahana Baca 41. Nah, sekian paparan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Yudi. Stop share screen. Baik. Barangkali anak-anak yang kelas 7 baru yang belum pernah memasuki ruang perpustakaan, manakala kalian ada kesempatan untuk PTM gitu ya, cobalah berkunjung ke sana. Kemudian kamu bisa mencari harta karun di situ. Karena sesungguhnya perpustakaan di sebuah sekolah adalah bagian harta karun. Jadi dia juga sebagai jantung dari sebuah pendidikan yang ada di dunia bahkan gitu ya. Jadi ketika kita memerlukan sesuatu, datangnya ke perpustakaan gitu. Nah, jangan khawatir, koleksi di situ setiap tahunnya akan selalu mengalami penambahan. Ya, jadi kamu tidak hanya sekedar tahu Andrea Hirata gitu ya atau Terelie, tapi juga karangan-karangan yang barangkali tidak ditemukan di pasaran gitu, termasuk karangan Hinda Jati gitu. Kamu nggak akan tahu gitu. Kemudian ada lagi kalangan Mufdovar, itu juga nggak akan ketemu di pasaran gitu, karena memang itu sangat eksklusif dan tidak dijual bebas gitu ya. Jadi silakan anak-anak yang kebetulan ada waktu luang dengan diantara orang tua kalian, kunjungi perpustakaan, lalu kemudian ambil jenis buku yang kalian sukai, lalu kemudian baca. Ya, semakin banyak membaca akan membuat otak kita terbiasa menerima informasi. Begitu. Nah, acara yang kedua adalah paparan dari narasumber utama kita, Pak Bambang Prakoso. Beliau ini, kalau saya membaca CV-nya, ini luar biasa betul. Selain jadi dosen, beliau juga menjadi pengusaha juga ya. Ini yang penting ini. Jadi kalau dosen kan sama dengan kita, jadi guru juga gitu ya. Tapi kalau beliau ini juga seorang pemilik
apa ini, Yayasan Iqra Semesta gitu ya, owner Abimanyu Library, wakil ketua GPMP Jawa Timur. Beliau juga pelukis gitu ya. Ya, dan yang penting lagi dia juga penulis gitu. Jadi manakala nanti kita berdiskusi, kita akan tahu bahwa menulis itu sesuatu yang tidak terlalu sulit gitu ya. Nanti Kak Bambang akan menjelaskan itu kaitannya dengan bagaimana kita mencoba menjadi seorang pengusaha melalui di sekolah kita namanya entrepreneurship gitu ya, yang sudah dirintis oleh teman-teman kalian di kelas 9 ini. Kak Bambang, kami persilahkan, Pak. Suara saya terdengar, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Nanti slide-nya dari Bapak Nge, atau Mugol. Saya ini. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dipertemukan oleh Allah melalui kanal Zoom. Insyaallah semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Yang terakhir ini penting. Iya. Orang sehat badannya, tetapi kalau ekonominya nggak sehat ya bingung ya. Iya. Begitupun sebaliknya, kita banyak uang tetapi badannya tidak sehat, juga aktivitas tidak maksimal. Nah, punya uang, badan sehat, kalau jiwanya yang tidak sehat juga aktivitas kita tidak akan maksimal. Gitu. Matur suwun Bunda Hanifah, luar biasa. Nanti kapan-kapan mungkin bisa menjalin komunikasi Bunda, kita dialog, mungkin nanti apa yang bisa kita kerjakan bersama Bunda gitu. Ya, sesama ya. Penggiat literasi harus nyambung nih. Betul. Jadi nanti apa gitu. Monggo nanti kalau berkenan Bunda Hanifah dan Bapak Ibu guru atau kakak-kakak nggih ke Durian Pak, kebetulan saya di sana ada yayasan gitu, kolaborasi dengan salah satu tokoh dan juga pengusaha properti namanya Kiai Yusron, adiknya MH Ainun Najib gitu. Kebetulan saya yang mengelola yayasan itu. Nanti monggo di sana ada tempat outing class, ada outbound, pendidikan karakter dan kelas menulis, penerbitan buku dan ada beberapa kegiatan lagi. Matur suwun Bu Nini sudah mengundang saya untuk berbagi. Kak Putri, Kak Yudi, matur suwun sangat kemarin sudah komunikasi untuk kegiatan ini. Semoga nanti nyambung silaturahmi nggih, Kak, kakak-kakak yang ini. Saya nyebutnya kakak-kakak kenapa Bunda ini? Dengan Pak. Punya kakak itu. Kita kan tua terus nanti, Kak. Iya, Pak Yudi. Jadi kalau fisik itu sifatnya harus muda, Pak Yudi, tetapi ya, jiwa harus dewasa, harus gitu ya. Kalau fisik harus muda terus, gimana caranya fisik ini kelihatan muda, tetapi kalau jiwa kita harus dewasa sedini mungkin. Nggih. Mungkin sakit di ini Pak Yudi untuk yang ya, pertama. Nggih. Terlihat, Pak? Nggih. Sampun. Nggih. Bunda, kakak-kakak dan adik-adikku yang saya banggakan, ini adik-adik ini adalah calon generasi penerus bangsa. Saya kira kegiatan perpustakaan SMP Negeri 41 ini luar biasa dan ini saya mengapresiasi, ini luar biasa ya. Tadi sebenarnya hari ini saya ada acara tetapi karena ini sudah janjian dan saya memilih kegiatan ini. Nah, hari ini saya sebenarnya dapat tugas dari Dinas Perpustakaan Provinsi, kebetulan karena saya sebagai ketua dua gerakan pemasyarakatan minat baca Jawa Timur, hari ini ada pelantikan pengurus di Kabupaten Gresik yang dihadiri Bupati dan jajarannya. Tetapi saya memilih menemani atau membersamai SMP 41 Surabaya ini karena ini harapan kita semua, harapan bangsa dan negara ini. Saya doakan semoga kelak menjadi adik-adik yang sukses, adik-adik yang ulet, kreatif, bisa berdikari gitu. Nggih. Yang di awal itu di
slide pertama di cover slide itu, memang saya sengaja menuliskan beberapa kegiatan adik-adik, bukan tujuannya untuk riak ya, tetapi semoga adik-adik bisa termotivasi, gitu ya. Nah, salah satunya jadi ini ada dosen gitu ya di dua kampus dan dosen tamu di beberapa kampus gitu ya. Lalu ketua yayasan, dan ini sekaligus sebagai lembaga di dalamnya ada 4 unit kerja gitu ya, dan ini juga menghasilkan uang gitu ya. Salah satunya ya, ada kelas menulis. Nah, kami ada kelas menulis, sudah menghasilkan beberapa buku adik-adik. Nah, ini saya tunjukkan ya, ini hasil kelas menulis yang diikuti oleh siswa juga. Ada siswa, mahasiswa, dan umum gitu. Lalu ada penerbitan buku. Nah, kami juga punya penerbitan buku, ini salah satunya yang ditulis oleh Kiai Yusron ya. Dan banyak nanti bagi ketiga penanya akan saya beri hadiah buku ini. Nanti saya titipkan Kak Putri. Nah, ini yang menulis ya Kiai, dia pengusaha properti, motivator, dia keliling se-Indonesia karena dulu jadi stafnya di staf ahli di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pak Yusron. Nanti semoga ini bermanfaat untuk adik-adik. Ini luar biasa, setiap kalimat itu bisa menenggelamkan kita dalam perenungan yang lama gitu. Ini buku yang bagus ya, hasil penerbitan dari Iqra Semesta ini. Nah, selain itu juga ada outing class itu tadi, outbound dan beberapa kegiatan. Nah, ini usaha ya. Ini saya sekalian di situ ada sisi sosial dan juga untuk profit gitu ya. Lalu saya juga mengelola Abimanyu Library gitu ya. Jadi saya punya rumah tetapi hanya untuk singgah tidur saja gitu ya. Selebihnya saya tanda kutip ya, saya wakafkan untuk warga dan kegiatan gitu ya. Kalau mungkin Mbak Putri mengikuti IG atau FB saya, di situ kegiatan banyak sekali tiap minggu, tiap bulan pasti ada kegiatan gitu ya. Itu. Nah, lalu Wakil GPMB Jawa Timur, ini tugasnya ya salah satunya kampanye menumbuhkan minat baca di Jawa Timur. Kenapa kok harus membaca? Tadi yang disampaikan Bu Hanifah, Kak Yudi, Kak Nini, Kak Putri, luar biasa gitu. Jadi saya punya pengharapan dan yang apa ya, membanggakan gitu. Jadi perpustakaan ya SMP 41 luar biasa. Nah, lalu pelukis dan penulis, gitu ya. Jadi kebetulan saya punya hobi lukis. Akhirnya bisa lukis. Gitu. Di rumah saya ada puluhan, hampir ratusan ini lukisan saya. Dan kemarin barusan 2 hari yang lalu laku 2. 2 itu satu harga 1 juta, yang satunya harga 2 juta, 3 juta. Gitu. Lumayan ya. Jadi nanti akan saya terangkan di slide berikutnya gitu. Lalu penulis, kebetulan saya sudah menulis beberapa buku, ada 8 buku gitu ya. Ada 8 buku. Dan ini 9 mau finishing ini. Jadi kalau pas longgar gitu ya menulis gitu. Nah, ini yang disampaikan Bu Hanifah tadi, jadi kita harus kerja keras gitu ya. Kalau pengen kaya ya harus kerja keras. Kalau nggak kerja keras ya nggak bisa kaya. Uang datangnya dari mana gitu ya. Nanti saya akan menyampaikan ada 10 sifat yang disukai oleh uang gitu ya. Salah satunya ya kita harus kerja keras itu tadi gitu ya. Uang suka pada orang yang punya komitmen kerja keras dan seterusnya. Nah, ini adik-adik ya, semoga adik-adik termotivasi. Jadi kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Semua orang bisa, karena itu sudah mandat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan, dari semesta ini, bahwasanya manusia itu multidimensi gitu ya. Lanjut Kak Yudi. Nah, kita harus mengetahui apa sih literasi itu ya. Ini menurut EDC, Education Development
Center gitu ya, menyatakan literasi itu bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis gitu. Nah, kalau dulu adik-adik, dulu itu literasi ya dipahami sebatas orang yang belajar membaca, karena dulu ada umiyun, ada buta huruf gitu ya. Nah, orang yang belajar membaca itu dinamakan literasi, atau calistung, membaca, menulis dan berhitung gitu ya. Dulu literasi itu sebatas itu gitu ya. Nah, ternyata ada perkembangan gitu ya. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi yang dan skill yang ia miliki dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini teori gitu ya. Coba saya belajar bukan hanya teori ini, coba saya praktek gitu. Saya punya potensi apa sih gitu. Jadi saya menggali, nah, beberapa saya menemukan yang saya tulis tadi gitu ya. Ternyata ya bisa mengajar ya, gitu ya. Ternyata bisa menjadi pengusaha. Ternyata bisa juga menulis, ternyata bisa melukis gitu ya. Nah, itu potensi yang terus kita gali karena itu sudah mandat ya. Karena orang itu katanya punya kecerdasan majemuk. Setiap pribadi, setiap orang itu punya kecerdasan majemuk. Asal kita mau menggali, maka kecerdasan itu akan kita dapatkan. Kenapa? Karena sifatnya ilmu, pengetahuan itu adalah kompetitif, bukan otoritatif. Kompetitif itu apa, adik-adik? Kompetitif itu adalah orang yang mau belajar, ya, berkompetisi, gitu ya. Pokoknya orang yang mau belajar, maka dia akan mendapatkan. Belajar ilmu kedokteran, ya, dia akan mendapatkan ilmu dokter, ya. Belajar jadi pengusaha, ya, dia akan mendapatkan ilmunya nanti, gitu ya. Belajar jadi seniman, ya, dia akan mendapatkan ilmu sebagai seniman, gitu ya. Nah, literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, gitu ya. Nah, sebenarnya ini kemampuan membaca dan menulis ini kalau di bahas cukup panjang gitu ya. Itu ya adik-adik. Nah, jadi literasi itu bukan hanya membaca menulis, tetapi menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam diri kita. Gitu ya. Nah, ini dengan pemahaman bahwa literasi itu mencakup tekstual dan kontekstual. Nah, ini bagi yang muslim ya. Jadi ketika dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira gitu ya, datanglah malaikat Jibril, Iqra. Kanjeng Nabi diam. Iqra ya Muhammad. Nah, yang kedua Kanjeng Nabi, umiyun ya Jibril. Jadi saya tidak bisa membaca. Lalu yang ketiga, Iqra ya Muhammad. Ketika yang ketiga, karena Nabi Muhammad ini orang yang cerdas, orang yang mendapatkan wahyu, dia paham. Ternyata kalau kita dilihat, misalkan dilihat dari fikih maupun tafsir, karena tidak spesifik di situ ya, ternyata yang dibaca itu selain teks, bacaan tulisan, ada kontekstual atau kejadian. Kejadian di sekitar kita antara alam dan manusia, antara manusia dan alam, dan seterusnya. Gitu ya. Itu membaca. Dan hari ini yang dilakukan oleh Bu Nini dan tim, ini juga membaca situasi hari ini seperti apa. Kenapa harus ada webinar sejak dini, harus kaya. Nah, ini kan membaca. Membaca situasi bangsa gitu ya, dan melibatkan generasi milenial. Kenapa kok generasi milenial yang dilibatkan? Karena ini adalah yang memegang estafet pemerintahan atau yang meneruskan para pemimpin-pemimpin sekarang. Kalau Bu Hanifah sudah sepuh, Kak Yudi, Kak Nini, saya sudah sepuh, yang menggantikan adalah adik-adik. Maka adik-adik harus belajar sejak dini. Pengetahuannya harus banyak. Kuncinya adalah ikhra. Gitu ya. Kenapa kok Kanjeng Nabi tidak disuruh misalkan kaya? Misalkan ya kan, harus disuruh untanya sekian dan seterusnya. Enggak. Tetapi pertama yang keluar adalah ikhra. Membaca. Gitu ya. Ada cerita. Ini tokoh non-muslim ya, namanya Karl Marx. Karl Marx ini ke perpustakaan, namanya Perpustakaan British Library. Dia dari jam 9 pagi sampai 8 malam. Seharian Karl Marx ini membaca, adik-adik. Ya. Nah, apa
hasilnya dia menulis salah satu buku namanya The Dust Capital gitu ya, yang sekarang dipelajari oleh seluruh universitas di muka bumi ini gitu ya. Tetapi ini tokoh komunis ya, dan banyak lagi tokoh, misalkan Bung Karno. Bung Karno itu orang pembaca kelas berat, gila baca Bung Karno itu, makanya punya tulisan Indonesia Merdeka Menuju Republik, seperti Tan Malaka itu menulis Menuju Republik gitu ya. Dan banyak lagi, Gus Dur juga pembaca kelas berat, makanya Gus Dur luar biasa. Lalu Steve Jobs, teknokrat ya, orang kaya. Steve Jobs pembaca kelas berat. Ada lagi sekarang ini pengusaha yang kaya raya dan usahanya futuristik gitu ya, usaha masa depan gitu. Misalkan Nikola Tesla gitu ya. Bukan Tesla itu salah satu usahanya transportasi yang mendirikan Elon Musk ya. Elon Musk menjadi orang kaya luar biasa sekarang ini. Dia bergerak di bidang transportasi, membuat mobil masa depan, dan mobilnya itu nanti tidak pakai bahan bakar tetapi pakai listrik, pakai baterai, pakai litium gitu ya. Nanti itu pakai litium dan juga solar cell dari tenaga surya dan seterusnya. Itu luar biasa gitu ya. Karena mereka semua orang-orang hebat, orang-orang kaya di muka bumi ini membaca. Kuncinya adalah Iqra. Maka adik-adik, saya tadi melihat presentasinya Kak Putri luar biasa, di semua sudut ada reading corner, bahkan di kelas, di tempat-tempat anak berkumpul, di ruang guru, luar biasa. Nah ini terutama kakak-kakak guru, saya juga guru ini, kalau tidak membaca kita tidak bisa update, tidak bisa menyampaikan sesuatu yang baru. Makanya harus ikhra, kalau guru tidak ikhra dia batal jadi guru, termasuk saya batal jadi dosen, karena setiap saat harus mengikuti perkembangan apapun. Karena ikhra adalah kunci dari segalanya, gitu kan? Ikhra adalah kuncinya. Gitu. Oke, next Pak Yudi. Oke, jadi tadi Pak Yudi menyampaikan ada 6 literasi dasar. Ini gerakan dari Kementerian Pendidikan, ya, programnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, gitu ya. Ada namanya GLN, Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional itu adik-adik dibagi menjadi 3, yaitu Gerakan Literasi Keluarga, gitu ya. Lalu Gerakan Literasi Sekolah, lalu Gerakan Literasi Masyarakat. Nah, kenapa kok 3? Ini sebenarnya sama persis konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara, adik-adik. Dulu kita itu punya bapak pendidikan, namanya Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Yang punya konsep pendidikan, bahwasanya pendidikan itu dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kenapa kok 3? Karena 3 hal ini saling tali temali, adik-adik. Jadi kalau misalkan di sekolah bagus, tetapi di lingkungan keluarga tidak mendukung, tidak akan maksimal, ya. Misalkan di keluarga bagus, di sekolah bagus, tapi masyarakatnya tidak mendukung, juga tidak maksimal. Maka ini harus sinergi yang bagus, gitu ya. Sekolah, keluarga dengan komite atau wali murid, lalu masyarakat sekitar juga dibentuk budayanya, gitu. Ini harus sinergi. Kalau tidak, gagal, ya. Termasuk beberapa gerakan literasi ini saya melihat di SMP 41 luar biasa, dan insya Allah ini akan berhasil, apalagi kalau ini istiqomah kegiatan diskusi seperti ini, saya yakin akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Generasi tujuan pendidikan itu kan ini nggih Kak Yudi, kalau tidak salah ya, tujuan pendidikan itu tujuan utama, dan utama juga tujuan mulianya adalah untuk menyeimbangkan intelektual, spiritual, dan estetika. Salah satunya dimulai dari perpustakaan ini, nggih. Nah, kalau saya lihat itu tadi apa ya, dalam bahasa Jawa apa ya, wadahnya itu arahnya sudah ada, gitu ya. Dan tidak semua sekolah seperti SMP 41, bukan berarti karena saya diundang Bu Hanifa. Tadi saya melihat ini luar biasa. Ini kalau istiqomah saja bisa menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa, generasi yang unggul, yang hebat, saya kira. Nah, 3 hal ini penting, adik-adik dan juga kakak-kakak. Ini kita, saya sharing aja ini, di 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting dan saling temali, harus sinerginya harus kuat. Next. Oke, ini tadi yang disampaikan Kak Yudi, jadi literasi itu ada 6, gitu ya. Nah, yang pertama adalah literasi baca tulis, gitu ya, karena kalau kita melihat
berbagai riset dari berbagai negara, negara kita ini selalu ditempatkan di posisi terakhir, misalkan UNESCO gitu ya. Dari 62 negara, kita ini di urutan 61, nomor 2 kita ini ya, tapi dari belakang gitu ya. Ada World Economic Forum, nah, ini itu di bawahnya PBB, jadi PBB itu ada UNESCO, ada WHO, lalu ada macam-macam ekonomi dan macam-macam ya. Nah, World Economic Forum ini juga meneliti tingkat literasi di Indonesia, ya ternyata kita posisinya juga terendah. Lalu ada seorang budayawan yang kakak-kakak pasti mengenal, dan adik-adik mungkin pernah ada yang mendengar, ada yang belum ya, namanya saya lupa. Intinya, bahwasanya hasil risetnya atau penelitiannya itu Indonesia nol buku, gitu ya. Jadi Indonesia nol buku. Ini kan agak memprihatinkan, gitu ya. Taufik Ismail, nah ini baru ingat. Risetnya Taufik Ismail menyatakan Indonesia nol buku. Yang paling baru, Kepala Perpustakaan Nasional juga merilis, gitu ya. Melakukan risetnya, dan akhirnya satu buku itu ditunggu oleh 9 orang di Indonesia ini. Di kita ini jumlah warga, jumlah penduduknya itu 270 juta sekian gitu ya, dan satu buku itu ditunggu oleh 9 orang gitu. Jadi ya kita masih tanda kutip perlu perbaikan lagi untuk kegiatan literasi khususnya baca tulis ini. Nah, lalu ada literasi numerasi. Ya, literasi numerasi ini yang menggunakan simbol-simbol ya, bukan hanya 1 5 x 5 25 itu bukan gitu ya. Jadi mungkin ini dalam lain kesempatan bisa kita elaborasi, kita diskusikan ya gitu ya. Saya kasih contoh, misalkan kalau anak diberi uang 20.000 disuruh belanja ke pasar gitu ya, lalu anak itu bereksperimen, yang 5.000 untuk beli cabai, yang 2.000 untuk beli tomat, yang 3.000 untuk beli minyak, dan seterusnya gitu. Nah, anak-anak di situ ada berapa proses yang dilalui ya, pengalaman yang dia dapatkan itu ada komunikasi, pengalaman, transaksi, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu numerasi di situ gitu. Lalu ada literasi sains. Nah, ini penting juga literasi sains ini gitu ya, termasuk ini karena kita ini tidak bisa terlepas dari alam gitu ya. Kenapa? Adik-adik, manusia pasti butuh alam, tapi alam enggak apa-apa enggak ada manusia, gitu ya. Nah, makanya kita harus punya pemahaman literasi terhadap alam, gitu ya. Kenapa kok terjadi banjir? Sebabnya apa? Ternyata banyak sekali bangunan-bangunan di kota-kota besar seperti Surabaya, gitu ya. Jadi resapan air berkurang. Kenapa ada tanah longsor? Karena banyak penggundulan hutan yang luar biasa, terus tidak ada reboisasi dan seterusnya, gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu masih tergantung dari sumber, dari inti sumber kehidupan dari alam, gitu ya. Air, makanan, udara, energi, kita dapatnya dari alam, adik-adik, gitu ya. Nah, kalau kita tidak selaras dengan alam, maka alam ya tidak kompatibel dengan kehidupan kita, tidak cocok gitu ya. Makanya kita harus hidup selaras dengan alam, harus ada literasi tentang alam, tentang lingkungan gitu ya. Nah, ini menjadi penting adik-adik, nanti kita belajar literasi sains juga gitu ya. Lalu literasi finansial. Nah, ini yang kita diskusikan hari ini. Kita lewati ya. Lalu ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini penting sekali gitu ya. Kenapa adik-adik, saya mengajak dan mengingatkan, ayo sekarang kita belajar kesenian budaya dari negeri sendiri. Kenapa Kak Bambang kok harus kita belajar kebudayaan dan seni dari negara kita sendiri? Ya, karena ini adalah identitas bangsa kita. Kalau misalkan bangsa kita, generasi penerus tidak mengenal budaya, tidak mengenal kesenian, nah kita akan kehilangan identitas, kita menjadi warga negara yang tidak confident, yang tidak percaya diri. Nah, kalau warga negara sudah tidak percaya diri pada negaranya, ya mudah digoyah oleh negara lain, mudah dibohongi oleh negara lain. Wong kita ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, adik-adik, kayanya luar biasa gitu loh.
tetapi masyarakat kita kan belum sejahtera sepenuhnya, gitu ya. Makanya nanti adik-adik sebagai generasi penerus bangsa harus belajar ini, gitu ya, supaya kita percaya diri, gitu. Oke, lalu ada literasi digital. Nah, ini penting. Jadi, adik-adik, ayo kita belajar ini. Jangan sharing sebelum saring, ya. Menerima informasi apapun, jangan segera di-share ke siapapun. Entah itu kakaknya, ibunya, ayahnya, saudaranya. Kita tanyakan dulu ke orang yang mungkin lebih paham. Mungkin bisa, kalau misalkan di sekolah, ketanya ke Kak Putri. Tanya ke Bu Nini, misalkan. Atau tanya ke Bunda Hanifa, Bunda, apakah informasi ini benar, Bunda? Gitu. Jangan langsung sharing, bahaya. Nah, kalau kita langsung sharing, ternyata itu adalah informasi yang bisa menyebabkan kerugian, maka kita bisa dipenjara. Karena ada undang-undang ITE, adik-adik. Ya, transaksi elektronik itu. Nah, orang yang menyebarkan informasi hoax ternyata bisa dijerat oleh hukum. Maka harus hati-hati ya. Lihat apapun, dapat informasi apapun, kita harus sharing. Kalau misalkan tidak ada orang, adik-adik, kita bisa cross-check dari webnya, oh benar enggak ini? Gitu. Bisa cari ke internet dan seterusnya. Gitu ya. Gitu. Oke, lanjut Kak Yudi. Oke, adik-adik, apa sih literasi finansial itu? Gitu ya. Ini saya mengutip dari perpustakaan Kemendikbud. Gitu ya. Nah, literasi finansial itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep risiko, keterampilan dalam bidang finansial. Gitu ya. Jadi, kita harus mengaplikasikan gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan teori gitu, pemahaman, pengetahuan, gitu kita harus mengaplikasikan. Nah, adik-adik, pengetahuan apa sih bedanya pengetahuan dan ilmu? Ya, mungkin ada yang belum paham nih adik-adik ini, ya. Pengetahuan itu kita masih hanya tahu saja. Dia akan menjadi ilmu ketika dipraktekkan dan menyelesaikan masalah. Itu akan menjadi ilmu, gitu ya. Pengetahuan dan ilmu itu beda, gitu ya. Nah, nanti kalau pengetahuan itu bisa kita praktekkan atau bisa mengurai masalah, itu akan menjadi ilmu, gitu ya. Misalkan nanti adik-adik punya pengetahuan tentang masalah finansial di rumah, gitu ya. Punya pengetahuannya, tetapi tidak bisa keluar dari masalah finansial atau keuangan, itu belum menjadi ilmu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi pengetahuan itu beda dengan ilmu. Nanti kalau sudah dipraktekkan, dia akan menjadi ilmu. Tuh. Lanjut, Kak Yudi. Nah, adik-adik, sebelum kita ke pembahasan mengenai pengelolaan uang ya, ini kita harus tahu dulu sejarah uang. Ya, tahukah adik-adik tentang sejarah uang? Ya. Dulu, zaman dahulu adik-adik. Nah, zaman dahulu itu tahunnya tahun 6000 sebelum Masehi, gitu ya. Dulu enggak ada uang zaman dulu. Nah, zaman dulu itu adanya barter, adik-adik. Barter itu ya tukar menukar gitu ya. Jadi barang tukar sama barang gitu. Ukurannya apa? Pokoknya yang menukarkan itu sama yang ditukar, dia sama-sama ikhlas, sama-sama tidak keberatan, gitu, boleh, gitu ya. Jadi dulu hanya tukar-menukar. Bahkan Mbah saya itu ketika tahun 40-an pernah cerita sebelum Indonesia merdeka, dulu juga ada tukar-menukar. Bahkan tanah itu ditukar dengan wakul nasi. Pernah, jadi gitu. Dulu saking karena nggak bisa makan waktu itu gitu ya, lalu menukarkan satu wakul nasi itu dengan sebidang tanah. Jadi dulu ada yang seperti itu. Yang penting pokoknya ikhlas ya, merasa sama-sama diuntungkan. Dulu itu ukurannya rasa, ukurannya rasa, kata orang Jawa, ukurannya perasaan. Ada di zaman dulu itu barter, nggak ada uang seperti hari ini gitu ya, sejarahnya seperti itu gitu. Nah, lalu yang kedua adik-adik, dulu ketika di 1000 sebelum Masehi, sejak 1000 sebelum Masehi, itu uang itu berupa ada kulit harimau, lalu kulit kerang, gading dan seterusnya. Nah, bahkan saya sekarang masih menyimpan nih. Ini bentuk uang zaman dulu. Ini warisan dari Mbah gitu ya. Tetapi ini gading asli ya, tetapi bukan, tidak menjadi uang lagi ini. Ini hanya sebagai
benda untuk saya koleksi saja gitu ya. Loh, kenapa harus gading Kak dulu? Karena gading itu zaman dulu dipercaya bahwasanya bisa menyembuhkan sakit gigi misalkan gitu ya. Kalau misalkan dianggap punya kekuatan mistik bisa menyembuhkan sakit apa gitu misalkan. Gitu ya, itu dianggap barang yang berharga gitu ya. Kulit harimau, gading dan seterusnya itu. Nah, zaman dulu seperti itu yang dibuat uang. Nah, lalu pada 700 sebelum Masehi itu ya, uang terbuat dari emas dan perak gitu ya. Tuh. Nah, uang dari emas dan perak sebenarnya ini yang nggak bisa inflasi gitu ya. Jadi kalau uang zaman dulu sampai sekarang, dulu misalkan satu perak gitu ya, bisa dapat satu kambing gitu. Nilainya sekarang sama gitu ya. Beda kalau rupiah, adik-adik. Rupiah itu naik-naik-naik ya. Ya, kalau dulu 100 rupiah itu zaman mbah saya bisa buat beli kambing. Sekarang 100 rupiah untuk beli permen nggak dapat, ya kan? Misalkan kayak gitu. Jadi kalau emas dan perak itu nggak inflasi ya. Jadi nilai jualnya sama gitu. Nah, tapi zaman terus bergeser, adik-adik, setelah emas dan perak bergeser lagi, ada uang kertas gitu ya, logam gitu ya. Uang logam dan uang kertas yaitu pada tahun 1824 Masehi sampai sekarang gitu ya. Ada uang kertas yang adik-adik juga pegang uang kertas itu gitu ya. Dan kalau uang logam sudah mulai ini ya, banyak sekali pergantian, perubahan. Kalau dulu ada uang gobok, ada sen gitu ya. Sekarang ya nilainya sudah tidak sen lagi gitu ya. Ada 100 rupiah gitu ya, 1000 dan seterusnya. Dan ada uang kertas yang sering adik-adik gunakan setiap hari untuk uang saku itu gitu ya. Nah, ternyata zaman terus berkembang adik-adik gitu ya. Uang sekarang sudah paperless gitu. Uang itu sudah tidak dalam gembangan lagi adik-adik, tidak dalam genggaman lagi gitu ya. Uang hanya bentuknya kartu. Nah, uang elektronik. Sekarang kan banyak, mungkin adik-adik sudah terbiasa ya, sekarang karena zamannya. Nah, kalau misalkan naik Gojek gitu, bayarnya pakai GoPay misalkan ya. Kalau kita ke mall belanja, tinggal gesek. Misalkan lewat tol juga tinggal nempel gitu ya. Jadi ada dinamis di situ, terus berubah gitu seiring perkembangan zaman adik-adik gitu ya. Nah, adik-adik, tetapi yang paling, misalkan ini sebagai pengetahuan ya, yang paling aman tidak ada inflasi, maksudnya nilainya tidak pernah merosot, itu adalah uang dari emas dan perak gitu ya. Kalau adik-adik misalkan mau investasi gitu ya, dibelikan aja emas dan seterusnya gitu. Nah, itu nilainya pasti naiknya tidak seperti uang kertas dan uang-uang sekarang gitu ya. Jadi naik turunnya itu, kalau uang emas itu lebih stabil gitu ya. Nanti investasi bisa beli emas nih adik-adik. Gitu. Oke adik-adik, itu tadi sejarah tentang uang ya. Next Pak Kak Yudi. Nah, adik-adik, ini literasi finansial ya, kelanjutannya dari tadi. Pertama, kita harus belajar dulu. Nah, dengan belajar kita mendapatkan keterampilan. Gitu ya. Nah, itu dilengkapi dengan estetika. Jadi, kita kalau sekolah yang serius adik-adik, ya. Bangunnya harus pagi. Kenapa kok pagi? Harus pagi melakukan beberapa aktivitas. Misalkan kalau bangun pagi itu misalkan jam 5 atau jam 4:30 sebelum subuh, lalu subuh gitu ya. Lalu setelah subuh kita siap-siap untuk sekolah gitu. Menyiapkan semua peralatan atau malamnya sudah disiapkan gitu ya, tinggal menunggu waktu berangkat gitu ya. Atau melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Misalkan merencanakan hari ini di sekolah ngapain aja. Pertama ada pelajaran matematika, lalu bahasa, lalu istirahat. Setelah istirahat saya melakukan apa yang bermanfaat adik-adik gitu ya. Nah, dan seterusnya. Kenapa? Karena pagi itu sebagai awal gitu. Kalau kita mengawali dengan baik, maka dalam satu hari itu
aktivitas kita akan baik, akan berjalan dengan baik. Maka di pagi hari itu adalah kunci, gitu ya. Kenapa kok pagi, gitu ya. Nah, kita harus ke sekolah belajar dan seterusnya, gitu ya, supaya kita punya keterampilan. Gitu. Nah, kalau kita punya keterampilan, maka kita bisa bekerja, gitu ya. Belajarnya sedini mungkin. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah bekerja, punya keterampilan, punya kemampuan, punya kapasitas, gitu ya, yang diimbangi dengan estetika, dengan tingkah laku yang baik, dengan norma, gitu ya, itu akan menjadi satu kesatuan, gitu ya, yang menyempurnakan diri kita, gitu ya. Kita sudah punya keterampilan yang bagus nih, terus kita sopan nih sama atasan atau sama teman-teman kita baik, gitu ya. Nah, itu yang akan menjadikan kita orang yang confident atau percaya diri, gitu ya. Nah, setelah kita bekerja nanti kita akan mendapatkan uang, gitu ya. Makanya belajar harus serius supaya kita bisa bekerja dan kita mendapatkan uang, gitu ya. Nah, belajar itu sebagai kebutuhan ya, supaya punya ilmu pengetahuan dan keterampilan itu tadi, gitu. Oke, lanjut Kak Yudi. Nah, ini adik-adik mungkin pernah mendengar ya antara gaji dan honor gitu. Kalau gaji itu apa sih, Kak? Gitu. Kalau honor itu apa sih? Gitu ya. Kalau gaji itu biasanya nih yang mendapatkan gaji misalkan ya ada guru, dosen, dokter, terus pilot dan seterusnya. Mereka itu dapat gaji. Kalau gaji itu nominalnya tetap gitu ya, nanti naiknya teratur gitu ya. Kalau pangkatnya naik gitu, misalkan dia naik gajinya gitu, tapi dia mendapatkan penghasilan yang sudah pasti gitu ya, satu bulan 5 juta ya, bulan berikutnya segitu dan naik gitu, sudah bisa dipastikan gajinya gitu ya, gajinya tetap. Kalau honor enggak, beda lagi adik-adik. Kalau honor itu ya misalkan ini Deddy Kobuser, terus para youtuber-youtuber ini gitu ya. Nah, youtuber-youtuber yang sedang tren itu, mereka dapat honor, gitu ya. Mereka membuat video vlog, gitu ya. Ketika videonya itu dianggap bermanfaat untuk orang, gitu ya. Entah itu hanya sebatas hiburan saja atau menambah wawasan dan seterusnya. Akhirnya banyak orang yang melihat, banyak subscriber, banyak like dan seterusnya, maka dia akan dapat honor. Gitu, ya. Nah, itu honor. Kalau honor itu naik turun gitu ya. Misalkan Deddy Kobuser pas sakit itu apakah dia dapat honor? Enggak, karena dia tidak beraktivitas sebagai YouTuber gitu ya. Nah, apakah YouTuber itu bisa kaya? Oh, bisa. Deddy Kobuser itu ratusan juta dan miliaran gitu. Dia YouTuber terkaya di Indonesia gitu ya. Selain dari subscribe dan yang nonton, lihat kalau di podcast-nya Deddy Kobuser itu banyak sekali sponsor. Ya, setiap hari sponsornya ganti dan mahal bayarnya itu sponsor itu gitu ya, entah itu sponsor minuman, pakaian atau produk kosmetik atau produk apapun gitu ya. Nah, seperti itu gitu, naik turun gitu ya, dan dia bisa menjadi kaya raya sekarang meskipun jarang di TV karena dia punya kanal YouTube sendiri, sudah terkenal luar biasa, penghasilannya lebih besar ketika dia bekerja di stasiun TV gitu ya. Maka jadi YouTuber itu bagus gitu ya, tetapi kita pilih-pilih adik-adik. Jadi kalau membuatkan vlog dan seterusnya itu yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk diri sendiri karena mendapatkan income misalkan, atau kita menyebar pengetahuan, bermanfaat untuk orang lain yang semula tidak mengetahui sebuah informasi akhirnya mengetahui informasi terbaru itu adik-adik gitu ya. Next Kak Yudi. Nah, ini misalkan, ini adik-adik, misalkan kita mendapatkan gaji gitu ya. Ini alokasi budget untuk gaji yang 8 juta gitu ya. Jadi kita harus memisahkan atau kita membuat pengelolaan keuangan gitu ya, atau mengalokasikan gitu. Misalkan untuk listrik berapa persen idealnya gitu dari gaji kita itu, misalkan 6% itu 450 ribu per bulan, ternyata listrik
di rumah kita itu ya rata-rata 300-400 ribu per bulan. Nah ini untuk listrik, gitu ya. Lalu misalkan asuransi 7% kurang lebih ya 560 ribu. Untuk asuransi ini penting ini, gitu ya. Karena orang tidak pernah tahu adik-adik kapan dia harus sakit, berhenti bekerja dan seterusnya. Maka dia harus membuat asuransi ini, gitu ya. Tetapi nyari asuransi itu yang terpercaya. Kita tanya dulu sama Bapak Ibu guru, sama orang-orang yang pengalaman, gitu ya. Tidak sembarangan asuransi, karena sekarang ini banyak yang dalihnya asuransi kadang menipu. Makanya harus hati-hati ya nyari asuransi misalkan nanti mau asuransi, gitu ya. Lalu untuk transport, karena misalkan kalau ke sekolah, gitu ya, dan seterusnya itu butuh transportasi untuk beli bensin dan seterusnya, ya dianggap ini 7,5% atau sekitar 600 ribu, gitu ya. Lalu tabungan dan investasi, nah ini penting ini. Nah ini agak besar, ya. Investasi itu bisa rumah, gitu ya, bisa villa dan seterusnya, gitu ya. 1,2 juta. Lalu untuk makanan atau kebutuhan pokok, gitu ya. Kita lihat dan ini ya tergantung ya sesuai dengan jumlah keluarga kita berapa misalkan dan seterusnya. Ini 1,4 juta. Kalau misalkan 2, 3 atau 4 orang mungkin cukup ya. Gitu ya dengan 1,4 juta ini. Lalu cicilan rumah. Misalkan nah seperti saya ini cicilan rumah dan seterusnya gitu ya. Meskipun pengusaha punya cicilan enggak mungkin enggak punya ya gitu. Nah, lalu nah kalau ini 2,4 juta, tetapi ya ini bisa naik turun tergantung melihat rumahnya di mana dulu gitu ya. Oke. Lalu lain-lain. Ini ada 240 ribu. Ini hal-hal yang tidak terduga ini ada di ya. Misalkan tiba-tiba ada saudara kita yang mau bayar SPP nggak bisa gitu. Nah, kita bisa meminjami atau ada hal-hal yang di luar prediksi kita gitu misalkan. Nah, kita bisa menggunakan uang ini ya, uang untuk lain-lain ini. Lalu zakat, ini penting. Nanti di slide berikutnya saya akan menyampaikan. Hiburan, ini juga hal yang penting. Jadi manusia, orang, itu enggak boleh kita kerja terus. Gitu ya. Nanti bisa stres. Adik-adik. Maka kita butuh mengalokasikan untuk hiburan. Gitu ya. Belanja dan perawatan pribadi. Nah, ini biasa khususnya untuk cewek-cewek ini. Ya, kakak-kakak yang perempuan, lalu adik-adik yang perempuan mengalokasikan untuk ini, gitu ya. Biasanya ini juga hal yang sangat penting ini biasanya, gitu. Lanjut, Kak Yudi. Nah, adik-adik, nah ini ya, catatan uang bulanan. Ini hampir sama seperti tadi, gitu ya. Tetapi ini salah satu aktivitas yang saya catat ya, saya pribadi gitu ya. Membicarakan uang kalau dalam diskusi atau apa ya, ngobrol tentang finansial bukan hal yang tabu, bukan sebuah kesombongan ya adik-adik. Tetapi ini supaya kita lebih terperinci, lebih terprogram, bisa mengontrol keuangan kita gitu ya. Nanti adik-adik kalau sudah besar, sudah punya uang, misalkan entah jadi pegawai yang kontornya besar atau jadi guru atau jadi pengusaha, harus bisa mengontrol dengan baik gitu ya, pemasukan dan pengeluaran gitu ya. Misalkan ini nih gaji ayah gitu ya. Adik-adik misalkan nanti ayah sama bundanya di rumah tidak punya catatan, diingatkan ya, bunda, ayah, kita harus punya catatan uang bulanan. Kalau ayah bundanya untuk apa gitu, untuk mengontrol supaya kita lebih mudah mendeteksi pemasukan dan juga pengeluaran uang kita, bunda, gitu. Nah, nanti lebih mudah kan kalau ada catatannya. Gitu. Misalkan gajinya ayah, ini katakanlah 5 juta ya sebagai guru. Gitu. Nah, misalkan ayah bukan hanya punya satu pekerjaan nih, ada 2 atau 3 pekerjaan. Nah, gaji ayah yang kedua sebagai katakan seperti Kak Putri nih, jadi pustakawan, gajinya 4 juta gitu. Atau 5 juta gitu. Nah, lalu ayah sebagai misalkan ayahnya punya hobi yang bisa menghasilkan atau dibuat rata-rata saja karena nggak pasti kan. Dalam satu tahun itu misalkan orang melukis gitu atau saya melukis tidak harus laku, setiap bulan laku 1 atau 2 kan nggak mesti, kadang 2 bulan sekali atau
3 bulan sekali, ya dibuat rata-rata saja, kurang lebih 1 bulan rata-ratanya 1 juta. Gitu ya. Nah, lalu sebagai penulis, gitu ya, penulis itu ini bukan gaji ya, sebenarnya honor yang lebih tepat. Nulis itu kalau misalkan tulisan kita dianggap layak, gitu ya, maka bisa diterbitkan oleh penerbit mayor, gitu ya. Nanti koleksi kita ya akan dihargai ya, biasanya ya sesuai kesepakatan gitu ya. Ada teman saya yang tulisannya, ya teman ya tim penulis saya adik-adik, itu bukunya diterbitkan di luar negeri, gitu ya. Nah bukunya ini sudah punyanya penerbit itu tadi, dia mendapatkan 100 juta, gitu, lumayan kan? 100 juta, jadi penulis bisa mendapatkan satu buku bisa 100 juta. Ternyata jadi penulis itu juga menguntungkan, gitu ya. Nah, kalau ini hanya 1 juta ya sebagai penulis di rata-rata saja, karena saya menulis beberapa buku dan buku saya laku, tetapi tidak setiap hari laku, tidak setiap bulan laku, kadang satu bulan ya laku 5, laku 10, kadang bulan berikutnya enggak laku dan seterusnya, ini dalam di rata-rata aja. Tuh. Lalu misalkan gaji ibu sebagai nakes ya, di sini saya tulis sebagai nakes atau tenaga kesehatan kurang lebih 6 juta. Kalau di total pemasukan kita kurang lebih 17 juta. Nah, pemasukan kita ada 17 juta adik-adik. Lalu pengeluarannya. Nah, pengeluaran harus dihitung secara rinci. Jadi adik-adik nanti harus menghitung secara rinci, misalkan untuk angsuran rumah gitu ya. 4 juta misalnya, angsuran mobil 3.500, kebutuhan sekolah 2 juta, listrik 400.000, kebutuhan harian 2 juta ya. Lalu tabungan 2 juta, lalu sedekah misalkan 1 juta gitu. Jadi ada rinciannya gitu ya. Nah, ini hal yang penting yang kita harus kita pahami dan kita pelajari gitu adik-adik. Next Kak Yudi. Oke, nah adik-adik ini penting. Nah, adik-adik harus punya cita-cita, gitu ya. Kalau orang tidak punya cita-cita, bahaya nih. Jadi setiap orang harus punya cita-cita, gitu ya. Nah, misalkan ini saya mengambil salah satu contoh, nih, ya. Misalkan adik-adik, karena ini literasi ya, saya sesuaikan konteksnya saja. Adik-adik punya cita-cita sebagai seorang penulis, gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh salah satu penulis terkaya di dunia. Wah, ibu-ibu, ini ibu-ibu ya. Sekarang sudah ibu-ibu nih. Namanya J.K. Rowling, gitu ya. Atau Jane Caitlin Rowling, gitu ya. Ya, J.K. Rowling. Dia seorang penulis novel Harry Potter. Adik-adik pernah tahu kan Harry Potter? Pernah lihat filmnya atau pernah baca novelnya? Ya. Ini penulis yang luar biasa, gitu ya. Jadi kekayaannya J.K. Rowling ini sekarang itu mencapai 1 miliar dolar. Nah, kalau kurang lebih setara dengan 14,6 triliun. Adik-adik bisa membayangkan enggak? Berapa banyak orang uang itu, ya? Ini dia sebagai penulis novel Harry Potter itu yang dibuat film itu, dia mempunyai kekayaan 1 miliar dolar, adik-adik. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan uang segitu itu berapa banyak kalau dikumpulkan gitu, ya? Itu ini dia seorang penulis. Ternyata penulis bisa jadi miliarder, gitu ya? Nah, kalau sedikit ya, ini saya cerita tentang novel itu. Sebenarnya novel itu hanya ya hanya cerita fiksi gitu ya. Kalau orang kita kadang ada yang bilang novel itu hanya omong kosong. Tetapi kenapa kok larisnya luar biasa? Karena dibuat seartistik mungkin gitu ya. Artistik, dibuat seindah mungkin, semenarik mungkin. Jadi banyak anak-anak muda yang suka, orang dewasa suka, bahkan banyak orang tua yang suka melihat film Harry Potter itu, gitu ya. Gitu. Nah, adik-adik,
Ini nih, untuk mencapai cita-cita itu, ya biasanya kita butuh media, butuh alat, gitu ya. Alatnya apa? Nah, misalkan kita butuh laptop ini, gitu ya. Nah, kita bisa belajar dulu. Ya, kalau misalkan kita sudah punya laptop, kita bisa mengetik lebih cepat, lebih mudah, gitu ya. Lalu kita bisa mengunggah tulisan itu. Kita dalam proses belajar tidak mungkin langsung harus langsung menjadi penulis yang bestseller, gitu ya. Penulis yang tulisan bukunya mahal, tidak bisa. Kita butuh proses, gitu ya. Nah, dalam proses itu, adik-adik, banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Ini saya mengambil 3 saja, dan saya salah satu penggunanya ini. Nah, ada Wattpad. Nah, ini kalau Wattpad ini global kan, orang dari mana-mana bisa menulis di sini. Adik-adik coba nanti menulis. Ya, misalkan menulis, lalu tulisannya diunggah di Wattpad ini. Gitu ya. Kita bisa belajar dari situ. Nggak apa-apa, nggak harus bagus. Gitu ya. Nanti kalau misalkan adik-adik belajarnya bisa di perpustakaan tuh, bisa didampingi Kak Putri. Nanti kalau ada yang pengen nulis, Kak Putri mendampingi. Gitu ya. Nanti biar di-review Kak Putri. Kak Putri, ini pantas nggak kalau diunggah? Gitu. Atau kurang apa Kak Putri? Apakah IJD-nya, kalimatnya, paragrafnya, atau ada kalimat yang meloncat, atau logika yang tidak urut, dan seterusnya. Nanti Kak Putri bisa membenarkan itu adik-adik. Nanti belajar ke perpustakaan, gitu ya. Dan lalu tulisan kita di-upload di Wattpad itu. Gitu. Nah, adik-adik ada lagi nih. Yaitu ada Karya Karsa. Nah, ini nanti dicari di internet. Nah, kita bisa berkarya di situ. Ya, tetapi kalau ini lokal ya, bukan global ya, artinya di buatan anak negeri. Dan nanti kita bisa mengunggah di situ. Lalu blogger nih, ini saya menggunakan blogger gitu ya. Jadi beberapa buku termasuk ini buku yang saya tulis. Nah, ini adik-adik. Nah, legitimasi intelektual gitu ya. Ini katanya ya dengan dunia pendidikan ini. Buku terbaru saya. Nah, ini sudah terbit ya. Nah, ini dulu saya menulis di blogger. Di blogger itu saya kumpulkan, nah ini saya menulis di situ hampir kurang lebih 2 tahun ya. Setelah 2 tahun saya kumpulkan hampir berapa halaman ini ya, 118 halamanan lah ini. Saya kumpulkan jadi sebuah buku, lalu saya terbitkan, adik-adik. Nah, saya bisa mendapat 2 penghasilan dari sini, adik-adik. Nah, di blogger ini saya bisa mendapatkan penghasilan dari Google AdSense ya. Nah, Google AdSense ini ketika banyak orang yang melihat, banyak orang yang membuka, lalu ada iklan. Nah, kalau adik-adik lihat Kenduri Literasi, itu blogger saya, di situ banyak iklan. Ya. Nah, itu ada penghasilan, meskipun sedikit di situ ya. Tetapi yang sudah bentuk buku ini, dibeli orang per buku ini harganya Rp60.000. Lumayan nih. Kalau ada 3 misalkan, atau 4 atau 5, ya tinggal mengalikan. Rp60.000 kali 5. Itu lumayan, itu sebagai pemasukan ya adik-adik. Maka ayo belajar, kita belajar menulis, belajar yang serius gitu ya. Nah, belajarnya mulai itu tadi, ada beberapa media yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan gitu ya. Tetapi butuh pendampingan. Di SMP, di perpustakaan SMP Negeri 41 sudah bagus, sudah luar biasa. Ada Kak Putri yang mendampingi, Bu Nini yang mendampingi. Nanti adik-adik belajar ke sana ya, dan jadi penulis ya. Adik, coba mulai kapan Pak kita bisa memulai? Mulai detik ini, gitu ya. Mulai detik ini, gitu ya. Ke perpus, nyari buku, gitu ya. Kita harus membaca dulu. Ketika kita punya ide, punya gagasan, kita tulis. Gitu. Lalu kita upload, gitu ya. Didampingi Kak Putri, Kak Nini, gitu ya. Adik, next Kak Yudi. Oke, nah ini adik-adik, jadi tadi kita kan punya impian ya, ya, yaitu ingin punya laptop misalkan untuk jadi penulis tadi, karena kita belum punya uang yang cukup, gitu ya, karena harga laptopnya 5 juta misalkan. Tetapi karena kita sudah menabung cukup lama, misalkan adik-adik, ternyata dalam tabungan itu adik-adik punya tabungan 4 juta misalkan. Nah, karena adik-adik nih ya setiap hari punya uang saku gitu ya. Ada uang saku itu nanti ditabung berapa? Misalkan uang sakunya 20.000,
ditabung misalkan 5.000, yang 15 untuk uang jajan dan seterusnya gitu ya. Nah, kadang adik-adik ini juga dapat penghasilan kecil-kecil, bisa dapat penghasilan gitu ya. Nanti saya terangkan di slide berikutnya. Gimana sih anak kecil bisa mendapat penghasilan atau dari mana penghasilannya gitu ya. Tuh. Lalu adik-adik juga membuat ini nih, mencatat donasi gitu ya dan seterusnya gitu. Nah, ternyata adik-adik tabung tadi ada 4 juta kan, ternyata kurangnya 1 juta gitu. Nanti berapa lama kita bisa mencukupi atau sesuai harga laptop yang 5 juta itu tadi gitu. Next, Kak Yudi. Nah, ini ada target waktu misalkan ya. Misalkan anggap saja ini namanya Tia gitu ya. Tia memiliki target waktu 4 bulan untuk dapat membeli laptop ya. Dengan laptop ini Tia bisa belajar menulis dan menggapai cita-citanya menjadi seorang penulis yang hebat dan berpenghasilan sehingga bisa membantu ya untuk kebutuhan Tia sendiri, orang tuanya dan membantu sesama. Kalau uangnya banyak kita bisa melakukan banyak hal adik-adik gitu ya. Nah, tetapi ini poinnya adalah adik-adik harus punya target waktu. Karena tadi sudah punya tabungan 4 juta, maka kalau bisa ketika naik kelas saya harus bisa beli laptop sendiri nih kurang 1 juta, maka saya harus giat menabung. Harus rajin menabung gitu ya. Beli hal-hal yang dibutuhkan gitu ya. Kita harus punya prioritas, adik-adik itu dijadikan prioritas. Nah, kalau kita punya prioritas, maka akan cepat terwujud gitu. Next, Kak Yudi. Nah, donasi. Ini kita menyoal donasi adik-adik. Donasi itu penting, gitu ya. Ya, donasi itu ya bisa ke infak ke masjid, membantu tetangga, membantu saudara kita, atau membantu siapapun. Gitu ya, makanya tadi kita harus mengalokasikan uang jajan kita selain untuk menabung dan kebutuhan, tapi juga ada donasi. Gitu ya, adik-adik. Next, Kak Yudi. Nah, adik-adik, jadi dapat uang dari mana saja? Gitu ya. Nah, anak kecil biasanya dapat uang dari mana? Nih, saya membagi menjadi dua, adik-adik. Pertama, aktivitas ya, aktivitas keseharian kita. Gitu ya. Itu misalkan yang pertama mendapat uang saku dari ayah bunda. Nah, ini adik-adik setiap hari kalau sekolah dapat uang saku kan dari ayah bunda. Nah, lalu ada tambahan uang karena dapat menyelesaikan tugas dari ayah bunda. Biasanya ayah bunda itu sering memberi tugas apa gitu. Nah, untuk mengapresiasi tugasnya diselesaikan oleh anaknya, biasanya ayah bunda itu memberi uang gitu ya. Itu salah satunya itu. Lalu yang ketiga itu hadiah dari ayah bunda atas prestasi adik-adik gitu ya. Biasanya kalau anaknya pinter gitu ya, rajin, orang tua itu loman adik-adik itu, apa ya, loman itu bahasa Indonesianya, loyal gitu ya. Jadi orang tua itu seneng, wah anakku prestasi nih, supaya dia terus terjaga semangatnya gitu ya, maka tak kasih hadiah nih gitu biasanya. Dia udah prestasinya bisa macam-macam adik-adik, karena dia naik kelas dianggap prestasi, juara satu atau dua prestasi, dia menjadi apa, atlet prestasi, dan seterusnya, lomba baca puisi bisa jadi prestasi, apapun gitu ya. Maka supaya kita lebih banyak mendapatkan uang, maka kita harus belajar yang serius tuh. Nah, yang keempat adik-adik, yaitu uang dari saudara gitu ya. Kalau yang muslim biasanya dia dapat uang lebaran. Nah, itu bisa ditabung juga tuh. Menjadi pemasukan bagi kita. Kita bisa mendapatkan uang dari kalau waktu lebaran itu gitu ya, atau angpau gitu ya. Nah, selanjutnya adik-adik dari kreativitas gitu ya. Ini tadi kan pemberian dari orang tua dan saudara gitu ya, yang aktivitas biasanya kita lakukan. Sekolah, membantu pekerjaan rumah, ya.
mendapatkan prestasi dan seterusnya gitu. Nah, kita kalau adik-adik punya kreativitas, ini bisa menambah penghasilan lagi. Misalkan membuat kerajinan. Masih kecil apakah bisa, Kak? Bisa, asalkan ada yang mendampingi. Nah, banyak ini di daerah-daerah ya. Misalkan anak kecil membantu ayahnya membuat layang-layang, ada. Nah, saya ada cerita karena saya pernah menjadi guru di sekolah. Anak kecil ini membantu mengemas susu kedelai. Dia juga mendapat uang dari situ. Ada di Surabaya. Karena, ya maaf, ini orang tuanya ya kerjanya serabutan adik-adik. Maka anaknya membantu itu. Membantu orang tuanya untuk menambah penghasilan. Ya orang tuanya menambah penghasilan dan anaknya juga menambah penghasilan dari situ. Nah, ini pengalaman saya pernah menemukan seperti itu. Dan selain itu, dia juga sebagai ojek payung. Enggak, ojek payung di Delta Plaza ada adik. Nah, dia enggak malu. Dia enggak malu karena itu pekerjaan bagus dan halal gitu ya. Dan untuk mencari pekerjaan lain, waktu itu tidak memungkinkan gitu ya. Yang paling mudah dan cepat adalah membantu orang supaya orang tidak kehujanan. Ini kan tugas mulia juga ini gitu ya. Dan itu tidak didapatkan di kelas. Ya, itu dari sekolah kehidupan, dari semesta gitu ya. Anak ini sudah punya inisiatif, punya ide, oh saya bisa mendapatkan uang dengan secara terhormat dan mulia, yaitu membantu orang keluar dari pintu mal masuk ke mobilnya dengan menyediakan payung. Nah, ini saya punya murid yang seperti itu gitu. Sampai sekarang dia berusaha, masih usaha meskipun usahanya masih di Sari Dele, adik-adik. Ya sekarang sudah lulus sekolah sih, tetapi lebih berkembang, ya. Ini. Nah, lalu ini ada lagi pengalaman juga ini, adik-adik. Ada anak-anak kecil, adik-adik kecil ya usia mulai dari SD nih, SD, SMP, dan juga ada yang SMA mengumpulkan botol plastik. Buat apa Kak botol plastik? Kan itu sampah, gitu kan? Ada yang tanya kayak gitu biasanya. Nah, jadi saya punya teman aktivis literasi namanya Pak Kartono. Lokasinya dulu di daerah Doli sana, adik-adik. Nah, Pak Kartono ini ngajak anak-anak kecil di lingkungan Doli itu untuk mencari sampah plastik. Namanya kegiatannya Bank Sampah, adik-adik. Ketika sudah terkumpul, sampah-sampah itu sudah numpuk gitu, adik-adik, dijuallah ke tempat pengepul plastik itu atau pengepul rosokan. Gitu ya, dijual di sana. Nah, ternyata itu laku, nilainya sebanyak sampai mendapatkan hampir 1 juta waktu itu, adik-adik. Nah, digunakan untuk apa Kak uang 1 juta ini? Nah, Pak Kartoni ini kreatif karena dia punya TBM seperti saya, punya perpustakaan pribadi. Dia membaca salah satu buku dan banyak, termasuk ya bukunya Robert Kiyosaki itu bukunya tentang ini, adik-adik, tentang financial freedom. Jadi orang sudah tidak memikirkan masalah finansial, sudah bebas gitu ya. Dan ada beberapa buku. Nah, akhirnya Pak Kartoni ini dengan uang yang dibulatkan aja ya 1 juta ini dia gunakan sebagai modal untuk usaha. Usaha apa waktu itu? Usahanya adalah jualan gorengan dan donat dibuat usaha itu, adik-adik. Ya, ini nyambung dengan yang disampaikan Kak Yudi tadi, yang ini. Nah, modalnya itu akhirnya terus berputar ya. Nah, penjualan pertama mendapatkan hasil. Nah, hasilnya ini dibuat modal lagi. Apa yang terjadi, adik-adik? Beberapa anak yang diasuh oleh Pak Kartono itu tadi, dia ada yang bisa sekolah sampai SMA, bahkan sampai S1 dari usaha itu. Gitu ya. Nah, botol plastik bisa mengantarkan orang sampai bisa lulus sekolah SMA dan ada yang sarjana. Gitu ada di daerah Doli waktu itu. Nih, itu hal yang mulia juga karena membersihkan lingkungan jadi bersih dan sampah-sampah itu tersalurkan ke tempat yang semestinya diolah lagi, tidak merusak alam. Karena plastik itu tidak cepat busuk, enggak bisa, itu cukup waktu yang lama gitu ya. Itu lalu diolah lagi dan seterusnya itu bisa menghasilkan uang
tambahan. Nah, nanti adik-adik bisa di rumah mengumpulkan botol plastik untuk modal, semacam itu juga bisa. Nanti didampingi orang tua atau di sekolah membuat kegiatan bank sampah seperti itu, atau bahkan sudah ada dikembangkan dan dilanjutkan gitu ya adik-adik. Nah, misalkan sekarang kalau naik bus Surabaya itu juga bisa kok pakai sampah plastik ya kan, ada bus Surabaya itu banyak kan anak-anak terus mengumpulkan botol plastik, akhirnya bisa keliling dengan botol plastik, enggak membayar kalau ada botol plastik. Itu bukan pekerjaan yang hina ya, itu pekerjaan yang mulia itu adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik bisa mengembangkan kreativitas atau kompetensi diri tadi atau skill tadi ya, itu sebagai konten kreator. Ini yang sedang booming sekarang. Nah, ini banyak anak-anak muda yang booming. Nah, ini gambarnya di sini Zian ini yang biasanya dilihat oleh anak saya. Anak saya kecil senangnya lihat Zian ini ya, adik-adik. Dia jadi vlogger gitu ya. Dia Zian ini sudah mendapat nih penghargaan dari YouTube ya. Gitu. Lalu dia penghasilannya banyak. Gitu ya. Puluhan juta Zian ini, anak kecil. Ya SMP mungkin ya, SMP kayaknya ini. SMP atau SD ya Zian ini ya. Umurnya 9 tahun, 10 tahun. Tuh. Dia sekarang sudah banyak yang endorse gitu. Jadi ada iklan, mainan gitu ya, mainan robot-robotan, mainan ini. Dia main sekaligus dia jadi endorse di situ. Ada iklan apa? Makanan dan seterusnya itu. Kaos, sepatu gitu. Kalau ada di YouTube lihat nih Zian nih. Kreatif gitu ya. Anak ini kreatif dan juga didampingi orang tua. Orang tuanya ada adik gitu. Penghasilannya sudah banyak dia. Satu bulan puluhan juta, bayangkan anak kecil puluhan juta, ya kan? Bisa kita kaya sejak kecil, sejak SMP bisa. Nah, termasuk saya yang telat gitu ya. Tadi kalau Pak Kak Yudi telat, ada temannya Kak Yudi, saya juga telat gitu ya. Gitu. Tetapi saya sudah sejak kuliah di UNER dulu saya kerja, adik-adik, ini cerita ya, semoga adik-adik termotivasi. Saya orang nggak punya. Asli saya itu Pacitan, adik-adik. Pacitan itu gunung, pelosok sana. Dari jalan raya ke tempat saya itu 15 kilo, dan itu jalan kaki, adik-adik. Nah, tetapi saya nekat, gitu ya, bonek kalau orang Surabaya. Saya pergi ke Surabaya, kerja di salah satu restoran, saya sebut namanya Pizza Hut, adik-adik. Saya kerja di situ, setelah punya uang, saya beli motor, gitu ya. Setelah itu saya kuliah. Waktu itu karena saya SMA-nya seni, pingin seni. Ke UNESA ya, ternyata di UNER keterima, meskipun pilihan yang kedua, yang pertama ekonomi, yang kedua ilmu perpustakaan. Saya kakak kelasnya Kak Putri itu, Kak Putri. Nah, di situ saya sudah mulai usaha, adik-adik. Nah, karena saya orang desa, orang Pacitan, yang dekat saya di gunung, tetapi kalau ke bawah ada laut. Di situ banyak ikan, adik-adik. Nah, akhirnya saya kepikiran, oh saya gimana ya kalau jualan ikan? Akhirnya ketika saya di Surabaya, saya kulaan frozen yang olahan. Nah, setelah itu ada ikan segar gitu. Nah, di usia itu adik-adik, ketika saya kuliah belum selesai waktu itu ya, D3 dan melanjutkan S1, saya sudah bisa beli rumah dan mobil. Bayangkan. Orang desa adik-adik. Ya. Saya menangkap peluang, melihat peluang itu gitu ya. Oh, ternyata di sini banyak orang yang suka frozen olahan tuna gitu ya. Kenapa kok tuna? Karena tuna itu omeganya bagus, bisa meningkatkan kecerdasan dan seterusnya. Itu saya tahu dari itu karena membaca gitu ya. Nah, saya membaca dan ternyata di daerah saya ada yang menarik nih, ada yang menghasilkan, coba saya bawa ke Surabaya. Nah, waktu itu saya sudah bisa beli rumah dan beli mobil meskipun harganya di bawah 100 juta sebelum saya lulus kuliah itu, adik-adik. Apakah saya bisa Kak Bambang? Oh, bisa, sangat bisa gitu ya. Apalagi sekarang teknologi luar biasa kan. Jadi kita bisa memanfaatkan WhatsApp, IG, Twitter, internet, Facebook. Wah, macam-macam banyak fasilitasnya, itu mempermudah kita, gitu ya. Makanya kalau punya WhatsApp jangan hanya untuk kesenangan jangka pendek, hanya hiburan. Boleh hiburan itu boleh, tetapi ada porsinya, gitu ya. Karena kita hidup butuh keberlangsungan hidup, ya butuh makan, untuk jalan-jalan dan seterusnya. Maka kita harus kreatif, adik-adik. Itu ya. Itu. Nah, selanjutnya ini penulis. Ya, tadi itu Zian ya. Nah, ini penulis, ini namanya Naya. Ini anaknya kakak kelas saya.
Masih kecil, dia SMP ya adik-adik. Dia jadi penulis bukunya sudah 4. Anak kecil SMP 4, tetapi dia tidak belajar sendiri, didampingi oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya ini kakak kelas saya. Ya. Orang tuanya ini kakak kelas saya adik-adik, dan anaknya didampingi belajar menulis, akhirnya sudah ada 4 buku nih. SMP, kecil. Gitu ya. Ceritanya ya enggak berat-berat, ya cerita pengalaman keseharian dia. Gitu. Misalkan gini deh, adik yang belajar mudah menulis itu gini misalkan. Misalkan temanya hari Senin gitu aja. Nah, hari Senin itu dibagi, ada beberapa sub. Pagi, siang, sore, 3 jam. Oh, pagi saya melakukan ini, ya, persiapan, mandi, berangkat sekolah, lalu belajar mata pelajaran ini gitu misalkan. Terus siang saya melakukan ini, makan siang dan seterusnya. Sore, nah, misalkan sore saya membantu ayah bunda dan macam-macam gitu. Itu hanya ditulis sederhana seperti itu, lalu nanti diperiksa oleh orang tuanya, atau kalau di sekolah orang tuanya mungkin sibuk bisa ke sekolah minta tolong Kak Nini atau Kak Putri ini sudah urut belum nih kalimatnya, sudah bagus belum nih. Nah, gitu. Nanti itu dibiasakan setiap hari, nanti bisa jadi seorang penulis. Nah, artinya ada teman-teman yang seusia adik-adik bisa membuat karya, bisa menulis gitu ya. Nah, artinya adik-adik juga bisa. Wong kita sama-sama kok, sama-sama makan nasi, sama minumnya air putih, bukan Coca-Cola tiap hari adik-adik gitu ya. Jadi pasti kita bisa. Yang penting kita percaya diri, punya niat, habis itu kemauan dan konsisten gitu ya. Ya mau, kita mau melakukan. Kalau sudah melakukan yang paling penting adalah konsisten. Konsisten itu ajak adik-adik terus melakukan akhirnya terbiasa. Gitu ya. Nah, ada lagi nih. Adik-adik, misalkan ada yang hobi pencak silat. Wah, misalkan jadi atlet pencak silat. Oh, ada yang kecil dilombakan ke tingkat nasional dan internasional, gitu ya, atau bulu tangkis atau atlet apapun, gitu ya. Kalau kita punya passion, gitu ya. Tadi saya sepakat sekali sama Bunda Hanifa. Luar biasa. Itu memang abad ini pendidikan seperti itu, adik-adik. Jadi tidak sesuai passion kita. Misalkan kita senang seni ya, kita menggeluti itu. Kita senang olahraga ya, kita jadi atlet gitu ya. Jadi passionnya yang kita munculkan gitu ya. Jadi semangat itu yang perlu kita pupuk adik-adik. Kalau adik-adik suka jadi atlet ya digeluti itu gitu ya, dan itu bisa menghasilkan uang. Banyak atlet yang kaya banyak sekali gitu ya. Lalu melukis. Nah, ini misalkan adik-adik belajar menggambar misalkan. Kalau suka menggambar, mewarnai, itu juga bisa menghasilkan uang gitu ya. Kebetulan saya ini punya banyak teman pelukis, bahkan pelukis internasional ya. Kalau misalkan adik-adik ya coba nanti cek IG saya ya. Bambang Prakoso 33 IG saya atau Facebook saya Prakoso Bambang. Dicari, di situ saya nge-share beberapa lukisan dan teman pelukis gitu ya. Ada satu orang adik-adik pelukis yang satu lukisan itu harganya miliaran. Oh, bayangkan, satu lukisan itu miliaran. Gitu ya. Tetapi itu butuh waktu dan kerja keras, waktu yang panjang. Enggak bisa ujug-ujug jadi pelukis satu kali lukis miliaran, enggak bisa ya. Saya belajar lukis sejak SMA sampai sekarang hanya jutaan rupiah gitu ya. Dan tapi tidak tahu nanti gitu ya. Saya laku 1-2 juta laku lukisan saya adik-adik gitu ya. Melukis juga bisa menjadikan orang kaya. Gitu ya. Nah, ini kreativitas. Apakah hanya itu, Kak, kreativitas kita? Bukan. Dan bukan hanya itu kreativitas kita, banyak sekali. Kita bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Next, Kak Yudi. Nah, ini adik-adik, uang sebagai tujuan. Apakah uang sebagai tujuan? Iya, bukan. Atau iya, atau bukan, gitu ya. Nah, adik-adik, saya memahami ini ya. Saya juga belajar ini. Kita belajar bareng, gitu ya. Nah, banyak orang menjadikan uang sebagai tujuan. Itu keliru. Gitu ya. Meskipun kita kaya, pengen kaya, gitu ya. Nah, uang hanya sebagai efek moral, itu bagi saya. Yang penting adalah pelayanan. Kerja yang serius, pokoknya kita kerjakan saja.
biar nanti kalau ada uang, oh itu efek moral dari kegiatan kita, ya. Kita kerjakan yang baik, yang tulus, yang benar, yang ikhlas, maka dengan sendirinya uang akan datang. Lalu, nah ini nih, semakin mengejar uang, semakin miskin, katanya ya kan. Karena kurang terus, orang kalau mengejar itu merasa kurang, gitu ya, akhirnya miskin, gitu ya. Nah, uang sebagai alat bukan tujuan. Nah, ini yang penting nih. Uang itu sebagai alat bukan tujuan, gitu ya. Alat untuk kita membantu orang lain, ya, untuk bersedekah, untuk membangun sekolah, misalkan untuk modal perjuangan dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini ada kata-kata dari salah seorang coach ya. Dia bilang katanya uang adalah tuan yang buruk, tapi uang bisa jadi budak yang baik, gitu ya. Uang adalah tuan yang buruk, tapi uang bisa jadi budak yang baik. Nah, kalau uang kita jadikan tuan, wah, itu kita bisa menghalalkan segala cara, adik-adik. Karena kita pengen uang, misalkan. Wah, nanti kalau jadi pejabat dan seterusnya korupsi. Wah, bahaya itu. Tetapi kalau dijadikan budak, enggak. Gitu ya. Jadi, uang itu dijadikan alat membantu kita, bukan kita membantu uang, tapi uang yang membantu kita, ya, membantu kegiatan, berbagai macam kegiatan tadi. Next, Kak Yudi. Nah, ini adik-adik, ini ya ada 10 ya, dan ini sebenarnya ya mungkin saya agak, gimana Kak Yudi waktunya masih ya? Saya bisa menjelaskan 10 sifat yang dikejar uang ini ya Kak Yudi. Masih Pak, silakan. Baik, baik Pak Yudi. Adik-adik, ini ada 10 sifat yang dikejar uang. Makanya ayo kita sama-sama mempunyai atau memiliki 10 sifat ini. Adik-adik, yang pertama adalah uang suka orang yang spesifik. Adik-adik, ini ada prakteknya yang di pertama ini. Adik-adik, sekarang tolong siapkan satu lembar kertas dan satu ballpoint, gitu ya. Adik-adik menulis tujuan adik-adik secara spesifik, gitu ya. Nah, saya cerita, ketika saya kuliah, saya baru menyadari ini adik-adik, di kuliah S1 dulu. Waktu itu saya mengambil kalender ya, besar, lalu saya tulis dengan spidol besar, di usia 27 saya harus beli rumah, di usia 29 saya harus selesai S2, di usia 30 saya beli mobil, gitu ya. Di usia 30 saya bisa menghajikan orang tua, di usia 31 saya bisa punya usaha yang sudah jalan, di usia gitu ya. Nah, sekarang beberapa yang saya tulis itu tadi secara spesifik itu tadi adik-adik terwujud. Sekarang saya punya rumah, punya mobil, punya villa, punya usaha, bekerja juga, dan seterusnya. Punya perpustakaan pribadi, punya yang saya tulis secara spesifik tadi, setelah hampir ya kurang lebih 7 atau 8 tahun, tercapai adik-adik. Belum semua. Apa yang belum tercapai? Nah, adik-adik, saya kasih waktu kurang lebih berapa ya? 5 menit. Ya, 5 menit saja, bawa satu kertas dan ballpoint, tulis secara spesifik adik-adik ingin punya apa, ingin jadi apa. Silakan di umur berapa, yang spesifik ya, uang suka orang yang punya sifat spesifik yang pertama. Coba tuliskan. Dan nanti 10 tahun atau 30 tahun ya, tahun yang akan datang, adik-adik datang ke sekolah, Bu, yang saya tulis ternyata dikabulkan oleh Allah. Saya punya mobil, punya rumah, punya usaha, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nanti datang ke sekolah ya, 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun lagi, datang ke Bu Hanifah, ke Kak Yudi, ke Bu Nini, ke Mbak Putri. Adik-adik pasti akan jadi orang hebat. Nah, coba silahkan tulis mulai detik ini. 5 menit mulai sekarang. Silahkan tulis ingin jadi apa. Oke, yang di studio juga silakan nulis kamu kepingin apa gitu ya. Ya, secara spesifik kapan itu bisa kamu wujudkan seperti Kak Bambang tadi sampaikan. Di sini ada Raju, ada Davita, ada Sawa. Kamu tuliskan ya, karena uang suka orang yang spesifik. Ih, keren. Ini keren betul Kak Bambang.
itu tulis jadi apa? Atau kalau misalnya belum membawa kertas, kamu bisa tulis di channel YouTube atau di Zoom-nya itu. Ya, nanti setelah ini kamu ganti. Nah, gak usah malu-malu, tulis. Kira-kira pengen apa, usia berapa, sehingga uang itu akan mendatangi kalian. Termasuk juga Kak Putri juga menulis ya Kak Bambang ya. Mau jadi apa nih? Iya, ya, ya. Nanti pasti dikabulkan oleh Allah. Itu pesanan kita. Kalau kita ke restoran kan gitu, Pak. Iya, ini. Kalau ke restoran kita pesan apa itu yang akan dikasih. Allah akan ngasih sesuai pesanan kita. Minta jodoh Kak Putri segera. Nah, itu. Kak Yudi, silakan lanjut Pak. Nah kalau misalkan belum selesai nulisnya secara spesifik, adik-adik nanti di rumah boleh. Kalau perlu apa yang besar tempel di kamar. Setiap melihat tulisan itu, bagi yang muslim beri satu hadiah Al-Fatihah. Bilang sama Allah, minta sama Allah, ya Allah kabulkan semua yang saya minta sama Allah ini. Lalu bacakan Al-Fatihah. Insya Allah target apa yang kalian pesan, apa yang kalian tulis akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itu pengalaman saya, tapi meskipun agak telat, tapi sekarang itu sudah dicentang semua sama Allah yang saya tuliskan itu, Kak Yudi. Jadi ya saya agak sombong ya adik-adik. Ya bukan sombong, tetapi memotivasi adik-adik. Sekarang saya punya rumah, punya villa, punya mobil, ya bisa gonta-ganti dan seterusnya, gitu ya. Itu karena saya menulis jauh-jauh hari. Pesan sama Allah secara spesifik gitu. Nah sekarang dikabulkan meskipun belum semua karena ada beberapa hal gitu ya yang belum dikabulkan oleh Allah. Tetapi Allah sudah mengabulkan apa yang kita pesan itu tadi. Oke, adik-adik kita lanjut yang kedua, yaitu uang suka orang yang yakin. Ini ya yang kedua, yakin. Kalau kita tidak yakin ya begitupun uang gitu ya. Keyakinan yang positif pada uang, maka uang akan mendekat. Begitu pun sebaliknya, kalau kita nggak yakin, ya uang tidak akan mendekat. Gitu. Nah, kita harus yakin. Yakin itu penting gitu ya. Ya seperti kita mau melakukan sesuatu, kalau tidak yakin, hasilnya tidak akan maksimal. Gitu. Oke ya, adik-adik harus yakin. Jadi orang yang yakin. Usaha misalkan, oh saya jualan misalkan gorengan itu aja ya yang mudah. Niat kita itu mengantar energi kita gitu. Untuk mencapai itu kita melakukan banyak hal gitu ya. Saya melakukan ini supaya laku gitu. Nah, yakin ini penting gitu ya. Oke, next Kak Yudi. Nah, yang ketiga, uang itu menyukai orang yang memiliki prioritas, gitu ya. Uang suka pada orang yang punya prioritas, gitu ya. Uang tidak penting, yang penting itu adalah prioritas, gitu ya. Nah, jika prioritas diutamakan, maka uang akan datang, adik-adik. Misalkan adik-adik nih memprioritaskan setelah lulus SMP saya keterima di SMA Negeri 5, gitu misalkan. Sambil sekolah saya pengen usaha, meskipun adik-adik berproses, gitu ya.
gitu ya. Proses itu, prioritas itu akan mengaktifkan semua energi dalam diri kita, pikiran kita, laku kita, dan seterusnya, gitu ya. Maka prioritas itu penting. Nah, uang suka pada orang yang punya prioritas. Kalau nggak punya prioritas, ya nggak terwujud, ya nggak akan terwujud, uang nggak akan mendekat, gitu ya. Makanya adik-adik harus punya prioritas mulai sekarang. Prioritasnya apa? Ya, prioritas bukan hanya satu, boleh ya, dua atau tiga prioritas, gitu ya. Meskipun disebut prioritas, saya dulu memprioritaskan untuk saya harus selesai S2 tepat 2 tahun, bukan tepat waktu, bukan waktu yang tepat ya. Kalau waktu yang tepat bisa 3 tahun, 5 tahun, yang penting waktunya yang tepat. Ini tepat waktu karena waktunya waktu itu dikasih 2 tahun ya, 2 tahun saya harus selesai. Selain itu saya juga harus selesai, harus lunas cicilan, apa kalau punya cicilan ya, atau bisa beli sesuatu tanpa riba, harus punya uang cash, nah, misalkan seperti itu. Nah, yang keempat, uang suka orang yang terhormat. Nah, ini adik-adik, jadi uang itu akan mendekat pada orang yang mempunyai kehormatan. Jika kita menjaga kehormatan, ya, amanah, integritas, dan seterusnya, maka uang akan mendekat. Gitu ya. Gitu. Nah, ini cerita adik-adik. Kebetulan saya pegiat literasi dan saya punya kegiatan sosial di rumah. Nah, TBM, gitu ya. Saya tidak pernah meminta bantuan ke siapapun adik-adik, gitu ya. Tetapi orang melihat aktivitas saya, gitu ya. Kegiatan saya yang istiqomah, yang ajak, gitu ya, dan murni tidak punya tendensi apapun ingin jadi apa-apa, enggak. Banyak orang yang memberikan bantuan seperti Universitas Ciputra membantu kegiatan dongeng kami setiap bulan mengirimkan. Kemarin ada seorang perwira tinggi intelijen ngirim uang hampir 5 juta. Langsung dikirim. Lalu WA saya, Mas, saya transfer uang untuk kegiatan di Abimanyu Library, misalkan. Lalu ada kegiatan teman dari Hong Kong ngirim buku. Ini belum datang. Ini nih. Mungkin 2 atau 3 minggu lagi datang kayaknya nih, pikiran gitu. Karena bukan berarti saya merasa punya kehormatan gitu, enggak ya, tetapi saya melakukan sesuatu dengan nothing tulus gitu ya. Nah, itu kan salah satu kehormatan gitu ya. Jadi uang itu suka orang terhormat gitu ya. Kalau melakukan sesuatu ya yang ikhlas gitu ya, tanpa tendensi apapun misalkan. Atau kalau bekerja ya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu ya. Orang akan terhormat, akan jadi orang terhormat, dan uang dengan sendirinya akan datang adik-adik. Ingat-ingat ya, nanti kalau besar jadi orang yang terhormat gitu ya. Orang terhormat beda ini ya, dibangun dengan integritas itu tadi, bisa dipercaya orang misalkan ya, tidak korupsi misalkan, dan seterusnya. Dengan sendirinya kita akan menjadi orang terhormat dan uang akan mendekat pada kita. Itu adik-adik ya. Yang keempat, uang suka orang terhormat. Oke, lanjut Kak Yudi. Nah, adik-adik, yang kelima, uang suka pada orang yang berbagi. Nah, dulu katanya ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, iya, soalnya yang kaya itu sering berbagi, yang miskin pelit. Ya tambah miskin dong. Gitu adik-adik. Nah, sekarang lihat nih, ada banyak orang-orang kaya yang sering berbagi. Siapa tuh ya yang terkenal, Chinese, dia ini, dia yang berbagi nasi kuning gitu, dulu jualan nasi kuning hanya 3.000. Ada yang wawancara, kenapa Pak kok dijual nggak digratiskan saja, katanya berbagi itu nggak boleh dimonopoli, hanya orang kaya. Nah, orang miskin misalkan tukang becak pengen beli nasi untuk diberikan orang, mereka mampu misalkan, dan seterusnya gitu ya. Makanya ini adik-adik, jadi kita kalau sering berbagi gitu ya, uang akan mendekat pada kita gitu ya. Tugas kita berbagi itu ya, bukan hanya uang saja adik-adik gitu ya, berbagi tenaga. Kalau misalkan Bapak Ibu guru minta tolong, nah, ambilkan ballpoint, ambilkan kursi, dan seterusnya. Kita harus mau, gitu ya. Kita harus ikhlas, nggak boleh geremeng gitu, nggak boleh, gitu ya. Itu sikap mental namanya adik-adik. Itu berbagi tenaga, gitu ya. Lalu berbagi waktu, bisa meluangkan waktu menemani siapa, ibu guru, atau membantu di perpustakaan,
atau membantu ayah bundanya gitu. Lalu berbagi ide gagasan gitu. Bisa ya. Jadi orang yang suka berbagi disukai uang. Itu adik-adik ya. Uang suka pada orang yang berbagi. Ya, berbagi apa saja ya adik-adik. Maka mulai hari ini ayo kita belajar sama-sama berbagi. Kalau nggak punya uang, tenaga kita membantu ayah bunda, membantu ibu guru, membantu pustakawan, Kak Putri, Kak Nini. Gitu ya. Tuh. Nah, yang keenam, uang suka orang yang berpengetahuan. Kalau dulu namanya knowledge is power, tetapi sekarang bukan. Knowledge is super power, adik-adik. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan, gitu ya. Super kekuatan, ya. Kalau dulu orang kaya itu yang dianggap punya tanah, adik-adik. Tanahnya luas itu kaya. Tapi enggak sekarang, zaman berubah. Orang yang punya pengetahuan bisa punya tanah banyak, gitu ya. Pengetahuan apa saja pengetahuannya? Kan apa aja pengetahuannya ya, bisa pengetahuan tentang ekonomi gitu ya, tentang manajemen, pengetahuan tentang pendidikan, tentang kesehatan adik-adik, tentang teknologi, pengetahuan tentang seni dan seterusnya. Termasuk Kak Bambang hari ini karena mau membaca punya pengetahuan lalu diundang sama Ibu Bunda Hanifa, sama Kak Putri, Kak Nini, Kak Yudi. Kalau saya nggak punya pengetahuan, mungkin nggak diundang hari ini, ya kan? Uang mendekat pada saya, gitu ya. Bukan, meskipun saya orientasinya bukan uang, gitu ya. Karena di awal tadi uang bukan tujuan, tetapi uang sebagai alat. Tugas kita adalah terus belajar dengan baik, maka dengan sendirinya uang akan datang, adik-adik. Nah, saya keliling nih. Nah, ini sebenarnya hampir ini dalam 3-4 bulan ini saya ada 8 diundang gitu ya, untuk yang ngobrol di bisnis seperti ini gitu ya. Itu karena saya dianggap punya pengetahuan adik-adik ya, maka tugas kita harus belajar, harus membaca supaya punya pengetahuan dan uang akan mendekat pada kita. Ini penting ya adik-adik, uang suka orang yang berpengetahuan, diingat-ingat ya. Oke, next Kak Yudi. Nah, yang ketujuh, genetik. Nah, genetik ini dari orang tua, adik-adik. Hal-hal yang diajarkan oleh orang tua yang membuat kita sukses dan berkarya. Nah, biasanya orang tua mengajarkan, nah, kalau ingin punya ini, maka harus menabung, harus rajin menabung. Nah, lalu belajar juga sifat dan karakteristik yang bertolak belakang dengan kekayaan. Nah, biasanya kalau apa sih sifat-sifat yang bertolak belakang itu, misalnya, kita pengen kaya, tetapi ketika mendapatkan penghasilan sedikit dibelanjakan habis, ya nggak kaya-kaya kita. Gitu. Jadi mendapatkan penghasilan sedikit ditabung atau dikembangkan lagi, dibuat modal usaha, maka itu katanya Kak Yudi tadi, itu berternak uang. Itu, gitu ya. Nah, ini genetik, orang tua kita mengajarkan seperti itu. Gitu. Dan juga belajar, kita bisa belajar juga hal-hal yang bertolak belakang dengan tujuan kaya itu tadi. Gitu ya. Nah, meskipun ini tujuannya juga dirubah adik, tujuannya kita mengembangkan usaha. Semakin usaha kita berkembang, semakin banyak orang yang terlibat. Orang yang terlibat itu punya anak, punya istri, ya, punya kebutuhan hidup, kita bisa menghidupi keluarga, anak istrinya dan seterusnya. Dengan sendirinya uang akan datang pada kita. Nah, yang kedelapan adik, abundant ini ya. Nah, tidak pelit ya, tidak pelit ya, ini tidak ketakutan kehabisan gitu ya. Uang tidak terbatas gitu ya, juga tidak membatasi, jangan membatasi diri gitu ya. Kita tidak boleh membatasi diri, uang itu tidak pernah habis. Anda adik-adik percaya enggak, misalkan hari ini diberi ayah bunda 10.000 gitu ya, kita jajan adik-adik ya. Lu ternyata habis, lu besok ayah bunda kasih lagi tuh gitu ya. Nah, adik-adik kalau punya uang ya disedekahkan, sebagian disedekahkan gitu ya. Nah, dengan begitu, dengan mempunyai sifat tidak pelit ini, maka uang suka pada kita gitu ya. Salah sikap atau sifat tidak pelit ini disukai oleh uang gitu ya. Maka kita harus jadi orang yang tidak pelit, tidak membatasi diri gitu ya. Kita pingin berapapun boleh gitu ya. Gitu ya. Tetapi harus dengan usaha
yang sesuai, gitu ya, kemampuan yang sesuai, gitu ya. Kalau berlebihan ya enggak boleh juga, gitu ya. Kita misalkan pengen punya pesawat, tetapi kita kerja kita hanya sebagai, ya misalkan saya gini ya, misalkan hanya dosen ya, enggak bisa dong. Gaji dosen enggak bisa buat beli pesawat, maka saya harus berusaha misalkan. Saya punya usaha yang kira-kira penghasilan saya lebih banyak dari dosen, gitu. Harus melakukan langkah-langkah yang terukur, gitu, yang tertakar, gitu, adik-adik, gitu ya. Dan harus jangan membatasi diri, gitu ya. Tidak pelit, dermawan, ya. Uang suka pada orang yang tidak pelit. Gitu. Next, Kak Yudi. Nah, yang kesembilan, uang suka pada orang yang mempunyai kecerdasan, gitu ya. Nah, kecerdasan ini apa kecerdasan itu Kak? Gitu ya. Kecerdasan itu adalah kemampuan mengambil keputusan dengan tepat. Gitu ya. Ya biasanya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat itu dengan dua hal, ya. Tidaknya itu melakukan kesalahan, boleh kita melakukan kesalahan manusia. Lalu belajar dari kesalahan, ya. Ketika kita melakukan kesalahan lalu belajar untuk memperbaiki kesalahan itu, biasanya kita bisa mengambil keputusan dengan cepat. Usaha, kapan Kak kita memulai usaha? Ya hari ini. Segera coba besok. Usaha apa saja? Jualan gorengan ke temannya di sekolah, misalkan adik-adik. Atau ibunya membuat jajan apa, adik-adik, yang jual di sekolah. Mulai sekarang, gitu ya. Harus cepat, ya. Harus tepat, gitu. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama yang ke-10, ini tali temali ya. Lalu yang ke-10, keputusan yang cepat. Cepat, tepat saja tidak cukup, tapi harus tepat. Gitu ya. Nah, segera putuskan mulai sekarang dan mulai usaha sekarang juga. Gitu adik-adik ya. Jangan diundur kalau kita ingin jadi pengusaha ya. Oh besok aja nunggu modal, besok aja dan seterusnya, tidak akan terwujud, gitu ya. Mumpung sekarang masih ketemu Pak Yudi, ya mungkin sebentar lagi lulus, tidak ketemu lagi, gitu ya. Konsultasi ke Kak Yudi, Kak Putri, Bunda Hanifah, Kak Nini, adik-adik. Bu, saya mau usaha ini, minta untuk didampingi, minta untuk diarahkan, gitu ya. Adik-adik, mulai sekarang kita belajar untuk jadi pengusaha. Sejak dini kita bisa jadi orang kaya. Tadi sudah banyak contoh adik-adik usia SMP sudah penghasilannya banyak. Penghasilannya puluhan juta ada. Jadi, ya. Jadi kaya itu tidak menunggu tua. Sejak dini kita bisa kaya. Next, Kak Yudi. Oke. Adik-adik semua yang saya banggakan, ya mungkin diskusinya saya akhiri ya, nanti kalau ada kita teruskan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa yang disampaikan Kak Bambang ini luar biasa sekali. Jadi nanti kita akan lihat gitu ya, ada beberapa anak-anak yang sudah menuliskan keinginan mereka di kolom chat maupun di kolom komentar di YouTube. Gitu ya. Saya hanya bisa mengirim fatihah buat mereka, gitu ya, kayak Ana, gitu ya, semoga kamu benar-benar jadi sampai S2, gitu ya. Lalu ketika kamu sudah sampai S2, kamu datang ke SMA 41, cari Pak Yudi, wah aku S2 Pak, no, gitu ya. Ya. Masih sholat kita tunggu 3 menit lah paling tidak ya, Pak Bambang, biar ada azannya biar selesai dulu. Mari ini. Iya.
Kak Nidani. Garo, maring ini nih temu nih. Sudah, sekarang kita akan bagian terakhir ya dari paparan kita ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada calon-calon pengusaha muda yang hari ini datang di studio, mereka bergaya pengusaha, ada Zawa di bidang produksi, kemudian Devita di bidang pemasaran, dan Raju di bagian komunikasi marketingnya, bagian poster dan seterusnya. Untuk Jawa mungkin bisa dibantu Kak Putri supaya tampil di depan. Kak itu gambar ini. Lalu sih. Perkenalkan Kak Bambang, ini siswa-siswa kami yang sudah siap untuk menjadi pengusaha. Harapannya mereka bisa menjadi apa yang seperti Pak Kak Bambang tadi sampaikan. Silakan jawab. Terima kasih Kak Yudi. Ini kan saya mulai. Sebelumnya, halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zawa Soeslami. Di sini saya akan membagikan cerita atau membagikan pengalaman saya menjadi pengusaha di usia saya yang saat ini. Di depan teman-teman udah lihat jelas ya, mie ubungu. Mie ubungu ini adalah produk yang saya buat dan saya kembangkan. Next.
Yang ini tasnya, Pak. Teman-teman tahu nggak siapa itu mie bumbu? Mie bumbu adalah mie yang terbuat dari bumbu yang kemudian diolah menjadi adonan mie. Kenapa saya membuat mie dari bumbu? Karena bumbu memiliki kandungan yang banyak di dalam mie, seperti zat besi, kalsium, fosfor, vitamin C, dan lain sebagainya. Di sini adalah mie yang sudah saya buat, yang sudah saya produk. Dan selanjutnya, next. Ini juga, kemudian ada juga kreasi yang saya buat dari mie ungu, yaitu mie ayam ungu yang kemudian saya jual. Lalu teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan mie ungu dengan mie biasa atau mie instan lainnya? Nah, next. Kedua rasanya, ketiga warnanya, dan yang terakhir adalah teksturnya. Next. Dan di sini ada detail-detail perbedaan antara mie bumbu dengan mie biasa. Khasiat dari bumbu mengandung fosfor, kalsium, vitamin C, dan lain sebagainya. Kemudian rasanya, rasa mie bumbu lebih gurih dibandingkan rasa-rasa mie biasa yang lainnya. Kemudian warnanya, warna mie bumbu ini lebih menarik perhatian. Dan di mana anak-anak lebih suka satu makanan yang lebih unik dibandingkan makanan-makanan yang sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah teksturnya. Tekstur mie bumbu lebih kenyal dibandingkan dengan mie biasa. Nah, untuk teman-teman yang mau membuka usaha sendiri, teman-teman bisa membuat produk-produk lainnya di bidang-bidang lainnya. Bisa juga di bidang makanan seperti saya, yaitu membuat mie. Teman-teman juga bisa membuat mie dari ibu-ibu lainnya, seperti ibu kuning dan ibu ini. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang ingin tanyakan atau teman-teman tertarik dengan produk saya, bisa chat pribadi ke saya. Terima kasih. Berikutnya lagi, kalau tadi dari sisi produksi, berikutnya kita akan coba dari sisi pemasarannya terlebih dahulu. Kalau ini tadi Zahwa membuat mie dari ubi ungu, ini Devita ini, sebentar. Untuk Devitanya ini membuat bakwan, gitu ya. Bakwan yang biasanya kita beli seperti itu, sama dia diperluas lagi pasarnya menjadi bakwan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ada bakwan dengan rasa yang lebih nikmat. Saya mohon Devita dulu aja. Devita dulu. Devita. Gak pas enggak. Devita menggunakan room yang mana ini? Oke. Silakan, Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sifira Utami dari kelas 9G SMPN 41 Surabaya. Di sini saya akan mempromosikan Pak Wan Sidayoso saya. Sudah. PPN PowerPoint sudah. Ya, langsung silakan. Saya akan mempromosikan Pak Wan Sidayoso saya. Bakwan Sidayoso ini bakwan Sidayoso usaha keluarga saya yang sudah berjalan lama kurang lebih 20 tahun dan bakwan Sidayoso ini sudah lolos lab.
Pak Wan Sidayo Sendi juga sudah lolos lab laboratorium dan hasilnya aman untuk dikonsumsi. Meningkatkan imun kebutuhan gizi dan di masa pandemi ini agar meningkatkan marketing melalui media sosial atau offline. Di sini Pak Wan Sidayoso ini juga tersedia di Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Saya juga bergabung di Facebook Facebook kuliner. Di sini juga sudah ada pembicaraan saya dengan Ibu Catherine, Ibu Atika. Sekian dari saya, Devita. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih grogi ini Devita. Iya. Silakan yang terakhir. Ya. Raju. Sudah, silakan dikenalkan dulu Raju. Saya masih bayangkan. Terima kasih Pak Yuti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaji Sajar Anam. Saya dari kelas 9A. Produk entrepreneur yang saya angkat adalah poster digital. Mengapa saya membuat poster dalam bentuk digital? Karena sekarang ini dunia media. Anak-anak melakukan sesuatu serba komputer, serba digital. Saya berharap dengan membuat poster digital yang keren, pesan yang saya sampaikan dalam poster itu mudah sampai di kalangan para remaja dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Di dalam poster digital, kita bisa memberikan banyak pesan. Contohnya seperti pesan hidup sehat, pesan menghindari corona, pesan menghindari kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Dan saya kebetulan mengangkat contoh tentang pesan narkoba, seperti yang saya buat. Saya menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk membuat poster ini. Kemudian saya memberi gambar-gambar yang menunjukkan bahwa jenis narkoba itu seperti apa, seperti daun ganja, suntikan, dan lain-lain. Ilustrasi atau morak dari kecil impact saya gunakan di poster ini agar bisa menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Dan juga perpaduan dari tiga warna yang memberi kesan tajam dan keras agar bisa menyampaikan suasana dari bahayanya narkoba itu sendiri. Setelah poster ini jadi, saya biasanya akan saya posting ke Instagram agar bisa dilihat oleh teman-teman saya dan masyarakat umum lainnya. Bisa juga saya posting di Facebook sehingga poster digital ini tersampaikan pesan moralnya. Teman-teman, itulah tadi sekilas tentang cara pembuatan poster digital. Mudah bukan? Dan manfaatnya luar biasa. Setelah poster ini yang saya buat tadi, harapan saya kepada remaja agar menjauhi diri dari narkoba dan bahayanya, supaya terhindar dari kecanduan dan kematian. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Pak Yudi. Salam. Baik, itu tadi anak-anak juga rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah bersusah payah menciptakan pengusaha-pengusaha muda, namun karena belum pernah begitu ya jualan gitu, maka terlihat sekali betapa mereka harus bersusah payah begitu. Namun demikian, persis seperti yang disampaikan Kak Bambang tadi, yang sekaligus sebagai review dari sebenarnya kali kita pada pagi hari ini adalah bahwa semua hal memerlukan kerja keras gitu. Anak-anak tidak akan mungkin berhasil apabila mereka tidak bekerja sangat keras dibanding teman-temannya yang lain. Ya.
Karena dengan kerja keras, maka semua energinya akan tertumpu menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Jadi betul itu apa yang disampaikan Kak Bambang tadi. Jadi mereka harus bekerja keras untuk jualan karena mereka belum pernah sama sekali jualan. Sekalipun orang tuanya ada yang jualan bakso gitu ya. Tapi ternyata anak-anaknya tidak langsung secara otomatis bisa langsung jualan begitu. Apalagi untuk mereka-mereka yang belum pernah berjualan sebuah produk gitu ya. Maka untuk menghasilkan cara yang cepat, maka tidak lain adalah dengan cara yang bekerja lebih keras. Nah, review yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah ini juga suatu statement yang menarik bahwa uang adalah sebagai alat bukan sebagai tujuan. Karena semakin dikejar, uang akan membuat kita semakin kurang. Nah, itu betul sekali begitu ya. Kita bekerja tidak hanya sekedar mencari uang, tapi mencari suatu hal yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Apakah nanti kita mendapat uang banyak atau uang sedikit, itu kembali kepada diri kita. Gitu ya. Terakhir, tadi ada beberapa anak yang sudah menuliskan keinginan secara interaktif dalam diri mereka, apa yang ingin mereka sampaikan. Gitu ya. Ingin mereka kejar dan mereka berhasil nanti dalam beberapa waktu yang akan datang. Saya berharap mereka-mereka yang bekerja, apa namanya, yang sudah menuliskan ini, ya, benar-benar akan dikabulkan oleh Allah, begitu ya. Seperti Hana tadi ya, kemudian seperti tadi Arifa, gitu ya. Mereka menginginkan sekolah sampai S2, gitu. Saya terharu, begitu ya, ada anak-anak yang seperti itu. Ya. Kalau di sini kayaknya Kak Putri juga sudah menuliskan, tapi kayaknya masih malu-malu, begitu ya. Supaya dapat jodoh yang cepat. Ada juga Kak Putut. Ya, Kak Putut juga menuliskan segera mencari jodoh yang cepat dan seterusnya, gitu ya. Nah, terakhir sebagai penutup, silakan kalian tulis di Zoom-nya, ya, di Zoom atau di IG Wahana Baca 41 pertanyaan kalian, kemudian kesan-kesan kalian di situ di kolom chat, lalu kemudian akan kami pilih 3-5 orang yang paling baik komentarnya, lalu kemudian akan kita berikan buku yang tadi kami janjikan. Begitu kira-kira pertemuan pada siang hari ini, waktu yang membatasi kita, tapi tidak dengan hati kita, Kak Bambang. Gih. Saya berharap nanti pada suatu waktu kita bisa ketemu lagi, ya, kita bisa bersilaturahmi secara langsung tatap muka, kita wong Surabaya gitu ya. Nah, gitu. Siap, Pak. Terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu guru yang lain. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yudi. Iya. Hanifah, matur suwun. Kak Nini, matur suwun. Kak Putri, Bulan, Kak Wulan dan semuanya. Matur suwun, terima kasih banyak. Adik-adik luar biasa. Semoga sukses semua. Amin. Kita jadi orang-orang kaya semua. Kaya hati, ya. Kaya omsetnya punya. Ya. Saya akhiri Kak Bambang dan penilaian